Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab dan surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada guru-guru kita alim ulama, kepada ibu dan ayah kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, kepada diri kita sendiri, muslimin dan muslimat sekalian sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Baik, untuk hari ini, nah, dah lama kita tak bertalbiah. Hari ini kita nak talbiah ramai-ramai. Nah, baik, ikut saya. Nah, dalam buku pun ada, dalam buku hijau ni pun ada, buku nota ni ada talbiah. Nah, kita talbiah ramai-ramai. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama kali bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat serta kasih sayang Allah, dan dengan izin Allah pada hari ini dapat lagi kita bertemu, dan dengan izin Allah dapat lagi kita hadir untuk kita sama-sama mengambil sedikit sebanyak ilmu dengan penuh rasa keikhlasan. Nah, kita minta kepada Allah, nah, supaya apa yang kita belajar ni Allah Taala berikan kefahaman kepada kita. Nah, alhamdulillah, dan sedap tak sedap, hari ini adalah minggu yang terakhir. Nah, kita dah masuk pada minggu yang ke-9, dan alhamdulillah sebentar tadi, nah, kita telah pun melafazkan, nah, ucapan talbiah. Nah, ucapan talbiah ni adalah syiar bagi orang yang berada dalam ihram. Nah, ihram umrah. Nah, jadi boleh tak ustaz kalau lepas sembahyang tidur saya lepas sembahyang tak ada kerja apa, saya duduk wirid. Nah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, dia tak boleh. Nah, sebab dia hanya bagi orang yang berada dalam ihram saja. Ihram haji ataupun ihram umrah. Nah, tapi kalau kita nak belajar tak apalah. Nak belajar tak apa. Nah, sehari sambil nak balik naik motor tu labbaik Allahumma labbaik, tak apalah kan. Kita jangan duduk kedai kopi itu labbaik Allahumma labbaik. Kita tok lebay mana baru balik ni. Kan? Yang tu tak kenalah. Nak belajar tak apa, tak ada masalah. Baik.
Nah, ucapan talbiyah ni adalah syiar bagi orang yang berada di dalam ihram. Maksud dia apa? Maksudnya hamba mu datang. Yang ni kita, aku datang ke menyahut panggilanmu ya Allah. Kalau kita tengok daripada ucapan talbiyah ni, maksudnya apa? Aku menyahut panggilanmu. Maksudnya apa? Allah dah jemput, Allah dah panggil kita lama dah. Kita yang duduk kata tak sampai seru betul tak? Mengaku bila betul lah tu. Bukan tak mau pergi, tak tahu, tak sampai lagi. Nah, jangan kita cakap sebab kalau kita tak ada ilmu, kita jangan cakap sebab nah silap-silap. Kalau orang lain dengar, orang tahu kita ni jahil, tak ada ilmu. Sebab apa? Allah Ta'ala dah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim supaya panggil, jemput kita. Dah lama dah, pada zaman Nabi Ibrahim dulu ni. Jemput kita, wahai Ibrahim, naiklah ke atas bukit Jabal Khubais ni dan serulah manusia supaya datang ke negeri ini untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Berapa lama, berapa jauh ni? Daripada zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Allah Ta'ala dah seru kita dah. Dalam Quran pun Allah Ta'ala dah panggil, dah jemput kita dah. Kita yang kita tak sampai seru. Tak. Nah, sebenarnya dah lama dah. Nah, kemudian apa maksud dia lagi? Dah tiga kali. Kepada Allah Ta'ala, aku datang menyahut panggilanmu dan aku datang menyahut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah milikmu dan tiada sekutu bagimu. Ni maksudnya talbiyah ni adalah ayat tauhid. Nah, kita mengesakan Allah Ta'ala. Kita pi buat kerja haji, buat kerja umrah bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana saya. Bukan. Niat aku pi ni, aku belajar, aku buat ni kerana Allah Ta'ala. Saya hanya pembantu, hanya nak menolong saja. Yang lain terserah pada Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah. Lillahi Ta'ala, bukan kerana kawan. Kau, kalau hang pi aku nak pi. Kalau hang tak pi aku tak mau pi. Betul ya, ada tak kat sini? Ha? Aku pi lah. bukan kata kat orang sini tu, kata kat orang lain tu kan. Baik. Nah, jadi kita ikhlaskan diri kita, kita pergilah. Ni ada sampai tahap sampai dapat haji. Nah. Dapat panggilan haji. Dia dapat tapi isteri tak dapat. Merajuk muka buat kami pergi daftar sekali tapi saya dapat, bini tak dapat. Patut yang mana nak pergi tak? Tak mau pergi. Apa ni? Pergilah, dah Tuhan panggil kita pergi. Ha. Sebab itu semua telah tertulis. Itulah yang dinamakan qada dan qadar, ketentuan Allah Ta'ala. Kita merancang tapi kita tak tahu apa yang Allah sebaik perancang. Allah adalah sebaik perancang. Hak mana yang terbaik bagi kita? Nah, ada jumpa orang saya. Nah. Dia dapat pi. Tapi isteri tak dapat pi. Doalah. Dia kata tak apa, dia kata lepas abang balik haji ni jom kita pi umrah. Bawa isteri pi umrah. Bawa pi umrah. Pi doalah semua-semua. Alhamdulillah. Tahun ni dapat haji. Nah, jadi kita jangan buat kerja Allah Ta'ala, kita buat kerja kita. Yakinlah, saya yakin-yakinnya pada janji Allah Ta'ala ni. Allah menjemput. Allah memampukan sesiapa yang dia nak. Allah bukan jemput siapa yang mampu. Orang yang kalau nak ikut mampu ni, banyak orang ada duit berlemak banyak tapi tak. Yang hak nak pi ni hak macam kita lah, kalau tak ada duit ada. Boleh lah, dia nak duduk cakap mata, cari ingat duit ada buah tikak ke tak, buah bantai ke tak, celah-celah dinding ke tak, kan? Orang macam ni, yang nak pergi pun. Tapi janji Allah ni, ya, yang mana Allah Ta'ala dalam doa, wa tijaratan lan tabur ni, kita menega dengan Allah Ta'ala, takkan orang pergi, yakin lah. Yakin. Nah, insyaAllah. Baik, pada hari ni, saya nak bincangkan berkenaan kita, dah masuk bab berkenaan dengan kita nak ziarah Madinah. Kita nak ziarah Madinah. Minggu lepas saya cerita bab masalah wanita. Nah, minggu lepas saya cerita bab masalah wanita. Dan alhamdulillah saya dapat feedback yang bagus. Nah, dalam YouTube saya pun ada orang tanya. Nah, minggu sudah ada orang tanya. Ustaz, saya nak tanya berkenaan ambil wuduk. Ambil air semayang. Nah. Kalau kita basuh kaki, kita ambil air, tercerok, kita basuh kaki, air tak kena bawah tapak kaki. Ni kaki kita, kita basuh di atas bawah tak kena. Sah tak air semayang kita? Ha? Tak sah. Memang tak sah.
Sebab syarat dia, nah syarat dia ialah kita kena meratakan, kena meratakan seluruh anggota anggota wuduk kita. Oh, nah sekurang-kurangnya alhamdulillah dia tanya kita juga. Nah sekurang-kurangnya dia tanya kita juga. Kalau dia tanya macam tu agak-agak debatlah. Agak-agak debatlah. Ha. Nah. Jadi sekurang-kurangnya bila dia dengar dia tahu Allah banyak benda yang dia tak tahu. Nah, jadi saya ajak umrah ni bukan saya ajak umrah saja. Kalau nak cerita umrah ni senang kan? Niat, tawaf, sa'i, bercukup, berunting. Hak tu yang saya ajak. Hak lain semua tak payah ajak. Senang ya. Hari ni boleh siap. Sekejap lagi kita akan buat partikel. Siap saja. Tak susah pun. Tapi banyak benda yang berkaitan, yang bersangkutan yang kita akan cerita nanti. Nah, baik. Kita tengok. Kita tengok minggu ni iaitu kita nak cerita bab berkenaan dengan Ziarah Madinah. Nah, Ziarah Madinah ni adalah sebagai sebagai apa? Sebagai untuk memberi untuk kita sebagai kita ziarah. Nah, kita nak memberi salam, kita nak ziarah makam Rasulullah. Nah. Okey, jadi kita tengok. Kita tengok nah. Baik, Ziarah Madinah ni adalah adalah sah tanpa kalau kita pergi umrah kita tak pergi ziarah pun sah tapi rugi nah. Baik, sekalipun ibadah umrah adalah sah tanpa menzahir Rasulullah, namun satu kerugian yang amat sangat sekiranya seseorang hanya menumpukan ibadah umrah tanpa menziarahi pada kekasih Allah iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama bersepakat bahawa menziarahi Rasulullah adalah satu ibadah yang disyariatkan menurut para fuqaha. Menziarahi Nabi adalah satu ibadah yang di yang disunnahkan. Yang dituntut. Bahkan bagi Imam Nawawi ia adalah sepenting-penting ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak Nabi tak katalah. Nah, tidak Nabi tak sebutlah. Nah. Dia mengasihi diri dia mengasihi diriku lebih daripada dia sayang mak dan pak dia. Bukan kita tak sayang mak ayah kita. Memang Nabi pun kata kita sayang pada ibu bapa. Memang itu Nabi tuntut kita kita sayang kita kasih pada ibu dan bapa, tapi melebihi segala-galanya dia sayang kepada aku ni. Maksudnya Nabi ni nah segala-galanya. Sahabat sanggup sanggup berkorban apa saja untuk Rasulullah. Nah, sanggup masa di perang Uhud tu sahabat sanggup tahan dada dia berpuluh-puluh anak panah kena pada anak dia pada diri dia daripada dia nak selamat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang kita nak kita tak jumpa Nabi, kita tak tahu tuan-tuan. Nah, tapi alhamdulillah nah ramai di kalangan jemaah saya tuan-tuan. Jemaah saya sini, jemaah yang mai mengaji dekat saya, jemaah yang pi umrah dengan saya tuan-tuan. Lillahi ta'ala saya cakap benda yang benar. Saya tak ada reka langsung pun. WhatsApp ni pun ada dalam ni saya, dalam handphone saya. Tuan-tuan. Nah. Tapi adalah amalan-amalan saya tanya, saya sendiri tanya. Apa amalan? Apa amalan? Dari kita betul ke ustaz? Saya bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan. Tuan-tuan, orang ni biasa-biasa saja. Kita kalau kita mimpi berjumpa Rasulullah, betul lah, itulah dia. Sebab syaitan tak boleh merupa jumpa wajah Rasulullah. Saya tanya apa amalan? Dua je amalan dia kata. Dua je amalan ni dia kata. Yang pertama, dia kata semua amalan saya ambilkan ustaz. Dia ambilkan saya. Dia kata, apa yang ustaz bagi semua saya buat. Senang, dua ni eh. Selalu dua ni yang saya bagi. Yang pertama istighfar sehari 1,000. Yang kedua selawat sehari 1,000. Dan saya hadiahkan pahala istighfar dan selawat ni kepada Allah arwah mak ayah dia. Allah bagi-bagi dia kita untung lah. Bukan senang awak nak jumpa Rasulullah. Nah, baik, kita tengok. Baik, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bermaksud barang siapa yang telah menziarahi makamku selepas kewafatan aku, dia seperti seperti sahaja menziarahku semasa aku masih hidup. Siapa saja yang pergi ziarah Nabi kemudian dia bagi salam kepada aku, nah aku akan jawab salam dia. Dan siapa yang pergi seolah-olah ziarahku ni macam mana aku masih hidup. Tuan-tuan, nah, dan dikhaskan malaikat
Berapa banyak orang dalam dunia ni pun bagi salam kat Nabi, Allah Ta'ala utuskan malaikat ni untuk sampaikan salam. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama sekian-sekian menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Jadi kita kena banyakkan selawat. Sehari 100 ya. Takkan tak ada sehari 100? Nah, buatlah sehari 100 pun kurang-kurang. Nah, dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Darul Qutni yang bermaksud barang siapa yang telah menziarahi makamku maka wajiblah syafaatku kat atasnya. Wajiblah syafaatku kat atasnya. Betul? Nah, jadi ambil lah peluang ni. Kita nak minta syafaat. Sebab tu saya di Mekah, saya tak bagi amalan. Banyak orang tanya, ustaz ada doa lain? Tak ada doa lain apa? Apa yang kita nak doa? Baru ni orang tanya, ustaz ada tak doa apa-apa? Saya kata, saya tak pernah pun bagi apa-apa doa kepada jemaah yang nak pergi umrah. Betul tak Syukri? Ha, Syukri biasa pergi dengan saya tahu. Abang Di biasa pergi dengan saya tahu. Saya tak pernah. Kau sepih, betul tak saya? Saya pernah bagi doa apa-apa tak? Tak ada. Sebab saya tahu dah. Kita yang pergi ni, semua ada hasrat, ada benda yang kita nak berdoa tak? Sudah pasti kita nak berdoa. Sudah pasti kita nak berdoa. Yang pertama kita minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk diri kita. Untuk diri kita. Yang kedua untuk mak ayah kita. Nah? Kepada anak-anak kita. Kaum keluarga kita, sahabat handai kita, guru-guru kita, alim-alim ulama kita, kita minta ampun. Dan seluruh umat. Orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala ampun semua. Allah Ta'ala terima ibadah kita. Hak yang tu cukup lah. Baca yang tu pun cukup. Ya Allah, terimalah segala amal-amal ibadah yang telah ku laksanakan daripada aku mula akhir balik sampai hari ni, ya Allah. Kita minta, ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang kau, ya Allah. Minta ampun, ya Allah. Terimalah amal ibadah yang kami buat ni, ya Allah. Kalaulah aku dah salah silap dalam mendidik anak-anak, dalam mendidik isteri, dalam mendidik keluarga aku, minta ampun, ya Allah. Kita kena minta juga, betul tak lah. Sebab benda ni, Allah akan tanya esok. Hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan adik-beradik, hubungan kita dengan sahabat, hubungan kita, oh banyak. Hak tu pun kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kena minta supaya Allah Ta'ala redha. Redha tu penting. Minta Allah Ta'ala redha, ampun dan Allah Ta'ala redha dengan kita. Ni dak duk pergi Mekah duk minta jadi kaya. Daripada rumah sampai Mekah duk minta jadi kaya tu kan. Dia lebih duk tengok dia, fulus, Allah fulus semua duk minta jadi kaya pula lah ni. Bukan tak boleh, tak, kalau pi semata-mata matlamat yang tu tak jadi juga. Betul tak? Dia bagi, bukan dia tak bagi, dia bagi. Allah Ta'ala ni bagi. Nah, aku bersangka apa dihangkaan hamba aku pada aku. Apa yang hamba aku minta, dia bagi. Dia kata apa yang hamba minta, aku bagi. Baik aku bagi, yang tak baik pun aku bagi. Dia kata. Tapi patut-patut badan kita minta. Kita minta kebaikan dunia, akhirat tu habis tak ada apa dah. Dunia baik, akhirat baik, semua baik. Makik-makik tidur, duduk atas tempat tidur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, bagi aku peluang hidup lagi hari ni. Terima kasih ya Allah. Nah, kemudian doa kepada ya Allah, urusan aku hari ni. Bermula pada aku bangun pagi ni sampai tenggelam matahari ni, urusan aku, urusan dunia aku, urusan akhirat aku, ibadah aku semua ni aku serah pada engkau ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang menguruskannya, engkaulah sebaik-baik yang menjaganya. Kami ni tak mampu, banyak kelemahan. Soal rezeki, soal apa semua serah pada Allah Ta'ala. Yang tu ya doa, buatlah tengok hari-hari. InsyaAllah Ta'ala bagi kita. Ni minta ya Allah. Kita dah mayang doa, minta mayang bagi rezeki-rezeki. Tak. Mayang sunat doa ni ada sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat yang Ta'ala bagi kepada kita. Nah, kita kena faham hal yang tu. Cumanya Nabi beritahu kena, kalau siapa yang nak meraih rezeki di antaranya bukan sembahyang duha dia, tapi yang Nabi kata kita bagi orang makan sedekah kita tak buat. Faham tak? Banyak sebenarnya tolong orang meraih juga rezeki. Banyak benda yang kita boleh buat. Betul sembahyang ni baik, saya tak kata sembahyang tidak baik. Sembahyang duha bagus. Nah, dia sebagai apa? Sebagai untuk ni hak sendi di badan kita, 360 sendi di badan kita ni, dia ada hak. Nah, jadi sembahyang duha ni sekurang-kurangnya kita buat 4. Paling bagus kita buat 6 atau 8. Buat sunat duha. Waktu bila yang sesuai kita buat? Waktu ni pukul 9:30, pukul 10 adalah waktu yang paling sesuai kita buat. Apabila kita duduk kat matahari, dia rasa panas. Waktu yang paling sesuai kita solat sunat duha. Baik. Okey,
berkenaan dengan kita ziarah Madinah ni lagi. Apa dia lagi? Nah, barang siapa yang berziarahi makamku, maka wajiblah syafaat. Wajib syafaat. Kita minta syafaat. Setiap kali kita sembahyang, di mana-mana, di sini pun boleh kita minta. Di akhir sembahyang kita minta dalam hati, minta ya Allah, ampun dosaku ya Allah, terima ibadahku ya Allah. Kemudian apa lagi? Minta ya Allah, mati hidup dalam Islam dan iman, mati dalam Islam dan iman. Kita tak tahu apa akhiran hidup kita, kita tak tahu. Kemudian apa lagi kita minta? Ya Allah, terima amal ibadah kita. Minta di yaumul mahsyar nanti, minta izin kepada Allah, Nabi diberi diberikan syafaat kepada kita. Diberikan peluang, Nabi beri syafaat kepada kita. Nabi kata, macam mana aku nak tahu umatku dan macam mana aku nak tolong nanti di mizan nanti, macam mana aku nak tolong? Itu orang yang banyak selawat. Selawat, banyak selawat, banyak-banyak. Banyak selawat ni macam-macam, macam-macam. Kita boleh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Kemudian boleh sallallahu ala Muhammad pun boleh. Selawat syifa pun boleh. Macam-macam. Jadi kita buat sambil bawa motor, sambil kita siang ikan potong bawang, boleh. Saya ni uzur boleh ke ustaz? Boleh. Sebab tak boleh, boleh. Sekurang-kurangnya buatlah sehari 100. Tanda kasih sayang kita kepada Nabi. Dan Allah Taala kata apa? Barang siapa yang mencintai Nabi aku, maka dia cinta kepada aku. Dia kasih kepada aku. Tanda kita kasih kepada Allah Taala, maknanya apa? Kita kasih kepada Nabi, makanya kita cinta, maka kita pun kasih kepada Allah Taala. Kalau siapa yang tak suka dekat Nabi, maka dia pun tak suka dekat aku. Yang tu yang kita takut. Nah. Baik, kemudian pada lagi kita tengok. Ziarah Madinah ni galakkan dan kelebihan ziarah Madinah. Pahala solat di masjidku adalah 1000 kali ganda lebih baik daripada solat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Solat di masjid Nabi 1000 kali ganda. Dapat 1000 gandaan pahala dia. Masjidil Haram 100,000. Di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Aqsa 500. Di Baitul Maqdis tu. Sebab tu dah kita nak tengok ulut-ulut pi masjid, pi setiap waktu kita pi. Di masjid Haram. Di Masjidil Haram ni bukan kata di dalam Masjidil Haram saja, di luar, di kawasan Tanah Haram Mekah tu. Buatlah apa pun, solat, sedekah, apa semua pun, 100,000 kita dapat. 100,000. Kalau di masjid kalau di Tanah Haram Madinah, kita solat hanyalah di dalam masjid, kita dapat 1000. Baik, objektif ziarah Madinah ni memberi kefahaman, iaitu kepentingan ziarah Madinah menghayati sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat untuk membina kecintaan kepada Nabi dan para sahabat. Kita cinta kepada sahabat dan kepada Nabi dan juga sahabat. Sebab tu Nabi kata apa? Sahabat-sahabatku umpama bintang di langit. Banyak sahabat-sahabat Nabi ni umpama bintang di langit. Tuan-tuan, kita tengok Nabi ni begitu kasih dan sayang kepada kita. Kita tak ada lagi ni. Kita tak ada lagi. Tapi satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, Dia duduk melengung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pada hari ini? Dia kata, aku sedang merindui sahabat-sahabat aku. Dia kata, bukankah kami ini sahabat-sahabat kau ya Rasulullah? Ya, betul. Kamu adalah sahabat-sahabat aku yang duduk dengan aku, yang kamu nampak aku, yang kamu kenal aku. Tapi aku merindui, iaitu orang yang mana dia tak pernah tengok aku, dia hanya dengar saja, tapi dia percaya dan dia beriman kepada aku. Dia percaya. Kita lah. Kita tak pernah jumpa Nabi, kita tak pernah kita dapat direct secara berhadapan dengan Nabi, tapi kita percaya. Kita adalah orang yang sentiasa merindui Nabi, nak jumpa Nabi. Kita lah di antara yang mana Nabi kata, Nabi rindu nak jumpa kita. Ambillah peluang ni.
Baik, apa dah lagi? Kita tengok sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan yang amat tinggi terhadap kesusahan dan pengorbanan yang dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat mengembangkan Islam bermula di Madinah sehingga kita dapat menikmati nikmat Islam dan iman. Beramal dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi dan tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni Nabi tak suruh kita perang pun. Nabi tak suruh kita pi ya. Tak suruh berhijrah pun. Nah, hijrah selepas Nabi kita tidak ada hijrah lagi selepas aku berhijrah ni. Jadi hijrah apa yang kita kena buat tetek tu kita duduk sambut. Nah, duduk sambut orang mahram ni tahun baru ni iaitu hijrah daripada diri kita daripada benda-benda yang tak baik, perkara-perkara yang tak elok ni. Jadi maknanya kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Kita buatlah benda yang baik-baik. Nah. Baik, kemudian apa ada lagi? Kelebihan solat di Masjid Nabawi. Yakni sembahyang di masjidku ini adalah 1000 kali ganda lebih baik daripada sembahyang di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Jumhur ulama berpendapat semua bangunan tambahan selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di dalam masjidku. Ini bermakna sesiapa yang solat di mana-mana bahagian tersebut tetap akan mendapat ganjaran pahala 1000 kali ganda. Dapat. Nah, kalau setiap waktu kita pergi ya, solat. Melainkan kalau contoh kita tak larat, kita demam, kita sakit, nah, insya-Allah yang itu tak apa dimaafkan. Tapi kita sebaiknya solat berjemaah, nah, di masjid. Baik. Kemudian apa dia lagi kita tengok amaran ataupun maksiat melakukan kezaliman ataupun maksiat di Madinah. Nah, daripada Ali bin Abi Talib, nah, menyatakan bahawasanya Nabi SAW Madinah adalah tanah haram, diletaknya di antara Bukit Air dan Bukit Sur. Sesiapa yang melakukan kezaliman yakni maksiat ataupun melindungi orang yang melakukan kezaliman, orang yang buat maksiat di dalamnya, maka atasnya laknat Allah Ta'ala, malaikat dan manusia seluruhnya serta semua amalan baiknya sama ada yang wajib ataupun yang sunat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripadanya pada hari kiamat nanti. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oh, jangan dia buat main. Ni hadis Nabi ni. Jangan dia buat maksiat, jangan dia buat benda yang tak elok. Jangan. Kita kena faham, Mekah dan Madinah ni dua tanah haram, dua tanah suci. Dia ada pantang larang dia. Kita tak boleh buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Nah, sebab tu kalau tak tahulah kalau saya ni. Sebab tu yang mana yang nak pergi dengan saya ni, saya lebih suka fokus kepada ibadah kita. Fokus pada ibadah kita dulu. Fokus betul-betul. Niat dalam hati. Jangan duduk nampak nak pergi beli jubah, duduk nampak beli minyak atas, jangan duduk nampak nak pergi makan nasi Arab. Tak, jangan yang tu. Nak makan nasi Arab, pergi dekat apa ni, apa lotis buat nasi Arab kan. Tak payah penat-penat. Jujur. Nasi Arab pala batas pala kan. Ha, banyak. Kalau nak makan lah. Nak beli baju Arab, sini pun berlembak je baju Arab luar ni. Sungguh, fokus ibadah kita tu. Nah, fokus kepada ibadah yang kita nak buat tu. Nah. Baik, kemudian apa ada lagi? Kelebihan. Okey, amaran ataupun ancaman kezaliman di Madinah ni kena jaga. Nah, bukan di Madinah saja. Dua tanah haram Mekah dan Madinah ni kita kena jaga. Jangan kita dah buat perkara-perkara yang tak elok. Kemudian kelebihan bersabar menanggung kesusahan yang dihadapi di Madinah. Baik. Ini hadis riwayat Muslim. Baik, mana-mana individu di kalangan umatku yang bersabar menanggung kesusahan dan kepayahan di Madinah, aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat atau aku menjadi saksi kepadanya. Ini Nabi kata sendiri. Nah, dalam riwayat sahabat daripada Mekah ke Madinah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai Madinah sakit, demam, macam-macam sakit. Mengadu kepada Rasulullah. Mengadu kat Nabi. Nabi kata apa? Itu adalah sebagai kafarah penghapus dosa-dosa kita. Ni kalau kita sampai di Madinah, contohlah kita demam ke sakit, jangan kita duduk mengut. Kita duduk mengut. Sebagai kafarah. Sebab sakit yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni adalah kafarah di atas dosa-dosa kita. Baik, kemudian apa lagi kelebihan mati di Madinah. Baik,
Sesiapa yang mampu untuk mati ataupun meninggal di Madinah hendaklah dilakukannya. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati ataupun meninggal di Madinah. Ah, pasang. Yang ni kalau dia baca ayat ni, esok dia buat racun seorang betul. Jenuh aku. Apa ni grup ni semua mati di mana? Habis semua. Okey. Baik. Dia kalau kita baca, kalau orang tak ulas, kita tak faham. Maksudnya macam mana? Kita boleh minta, ya Allah, kalaulah kau nak matikan aku, matikanlah aku di sebaik-baik tempat bersama dengan Rasulullah. Kalau di akhir hidupku, kalau kau nak matikan kami ni, ya Allah, matikanlah kami di bumi Madinah bersama Rasulullah. Tak apa, tak ada masalah. Yang ni dah pergi minum racun pula, dah sah. Tak suruh siapa buat kerja tu. Macam tu lah. Macam tu. Baik. Di Madinah ni, apa tujuan kita ke Madinah? Iaitu kita nak ziarah Nabi. Kita nak ziarah Nabi. Yang tu yang utama. Di Madinah ni kita ziarah Nabi. Yang utama. Setiap hari kita akan ziarah Nabi. Sebab tu saya pilih hotel, saya duduk dekat depan, dekat kawasan dengan kubur hijau. Orang perempuan, saya apa yang duduk dekat habis tu, kau ni dah jalan jauh apa semua. La ilaha illallah. Dia kata, kita dah sampai di Madinah dah, dia dah mengumut lagi. Dia kata, kak duduk daripada hotel, kak nampak tak? Kak nampak tak kubur hijau? Nampak lah. Itulah rumah Nabi. Kita nak pergi Rodah tu. Rodah tu adalah rumah Nabi. Umpama macam kita lah. Kan? Kita lah contoh. Nah, tak kahwin ni, masa ni orang muda-muda dulu ni, ya, kita bercinta dengan orang perempuan ni, tak tengok dia pun tak apa, nampak rumah dia pun jadi lah. Betul tak? Sopa yang perempuan pun. Kan? Macam tu lah. Ni Nabi kot. Boleh tengok rumah Nabi pun, alhamdulillah, kita nampak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa Nabi. Setiap kali kita keluar dari masjid, lalu pergi salam, patah balik. Pergi bagi salam, pergi jumpa Nabi dulu, kemudian baru kita pergi. Untungnya kita, kerana duduk nampak rumah Nabi, ya Allah, nah, bagilah izin aku nak masuk rumah Nabi, nah, duduk dalam taman-taman, kan, dalam kawasan rumah Nabi. InsyaAllah bagi jemaah lelaki ni senang nanti, ha, Haji Zul bawa masuk pi dekat kawasan-kawasan, ha, kawasan ruang rumah Rasulullah. Ni kita ziarah Raudhah. Raudhah. Baik, kemudian apa dia, Masjid Nabawi, makam Rasulullah, makam dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Raudhah ni, nah, orang kita ada pulun nak masuk Raudhah ni, pulun. Tak apa, bagus. Saya tak nafikan. Bagus masuk Raudhah ni. Tapi tanya, Raudhah ni tempat apa? Raudhah ni tempat apa? Raudhah ni Nabi kata, dia tahu, rumahku dan mimbarku ni adalah taman-taman syurga. Raudhah ni adalah taman-taman syurga. Dan Raudhah ni adalah tempat himpun doa. Bukan hanya tempat solat. Faham tak? Bukan hanya tempat solat, tapi tempat himpun doa. Kita kena faham. Ada setengah jemaah tu masuk-masuk, Allah Ustaz, tadi ada ismayang ni, batik dah Ustaz, macam mana? Kalau hang batik, hang duduk, hang doa je lah. Faham tak? Doa je lah. Dia tempat himpun doa. Tempat kita berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Nah, minta, ya Allah, mohon padamu, ya Allah, dengan keberkatan baginda Nabi SAW yang dekat dengan aku ni, ya Allah, mohon, nah, istajab, nah, perkenankanlah segala doa-doa kami, ya Allah. Perkenankanlah segala doa-doa. Saya dapat doa daripada seorang tok guru lah. Nah. Dia bagi kepada saya, dia kata, kita kalau nak doa ni, kita minta satu pun dah memadai. Satu ya. Kita minta doa ni satu cukup dah memadai, dia kata. Kita apa dia tok guru? Dia kata, kita kalau pergi di Mekah ni, kita minta, ya Allah, jadikanlah setiap doa yang aku doa ni, ya Allah, mustajab. Faham tak? Ha? Saya duduk doa yang tu, duduk tawar macam, ya Allah, apa juga yang aku nak berdoa nanti, ya Allah, apa yang aku minta, ya Allah, mustajabkanlah doa aku, ya Allah. Setiap kali aku angkat tangan pada kau, ya Allah, kau kenangkanlah doa aku, ya Allah. Minta yang tu. Nah, kita minta yang tu. InsyaAllah Ta'ala bagi kat kita. Baik, kemudian apa dia lagi? Perkuburan Baqi'. Baqi' ni, perkuburan Baqi' ni bagi jemaah lelaki saja. Jemaah wanita tak boleh masuk. Dan jemaah wanita tak boleh masuk. Boleh masuk. Dan dengan tak masuk. Sakit.
Alhamdulillah. Baik, kemudian apa dah lagi? Kita akan ziarah di, kita akan buat ziarah dalaman di dalam masjid dan ziarah luar di kawasan kawasan luar Masjid Nabawi. Tapi kena jalan kaki. Kita sudah kita kena kuat daripada luar ni, kita kena jalan lah. Jalan, jalan, jalan. Pagi-pagi exercise jalan. Alah pusing, petang-petang pun jalan. Dia sampai di Madinah, tak larat jalan, sakit lutut, duduk dulu. Pergi lah. Dan kita akan bawa ni pusing-pusing, tunjuk ni apa dia, ni apa dia, tunjuk ni apa dia, ni Saqifah Bani Sa'idah, tempat Nabi dilantik menjadi khalifah, ni apa dia, tempat apa. Kita akan tunjuk ni pintu apa, ni pintu apa, kita akan tunjuk satu-satu. Tapi, nah, kena jalan kaki lah, masjid dia taklah besar kalau kita jalan tu lebih kurang. Besar masjid ni kurang lebih dalam 2 kilo dah tak, Syukri, ada no? 2 kilo lebih lah, besar masjid. Allah, 2 kilo nak jalan pula dah. Jalan lagi. Jalan. Nabi suka jalan. Nabi banyak jalan. Nah, Nabi banyak berjalan. Nabi suka berjalan. Nabi suka berjalan. Baik, kemudian kita akan ziarah ke tempat-tempat lain. Nah, kita akan ziarah di luar kota Madinah. Yang pertama kita akan ke Masjid Quba. Nabi kata barang siapa yang berwuduk di kediamannya, dia ambil air semayang di hotel dia, ya. Kemudian dia jaga wuduk dia. Dia pergi ke Masjid Quba. Dan Masjid Quba ni masjid apa sebenarnya ni? Adalah masjid yang pertama yang dibina dengan asas takwa. Ustaz, bukan Masjid Haram tak? Masjid Haram dah lama dah. Sebelum zaman Rasulullah dah ada dah. Pada zaman Adam pun lagi dah ada dah. Nah, jadi masjid yang pertama yang dibina dengan asas takwa adalah Masjid Quba. Nabi mai daripada Mekah ziarah, Nabi keluar daripada kota Mekah, Nabi berhijrah bersama Abu Bakar, sampai yang pertama kali Nabi sampai di perkampungan Quba. Nabi sampai dekat situ, kemudian Nabi tanya, ni tanah ni siapa punya? Dimiliki oleh dua beradik, Suhail dan Suhail, kat situ. Kemudian Nabi kata, aku nak beli tanah ni dan aku nak bina masjid. Mula-mula sekali Nabi cari tanah untuk bina masjid. Bina masjid. Nabi sendiri yang bina bersama sahabat. Kemudian Nabi tanya, siapa yang nak infak kepada jalan Allah Ta'ala untuk nak bina masjid? Yang pertama sekali siapa dia? Sidina Abu Bakar. Sidina Abu Bakar bagi habis harta dia, habis semua. Nabi tanya, ni kalau kau dah wakaf habis semua ni, apa lagi yang ada pada kau? Yang ada dekat aku Allah dan Rasul. Dahsyat betul. Allah dan Rasul. Dia tak fikir anak bini dia apa, dia tak fikir. Allah dan Rasul tu dulu. Hebat. Nah, sebab tu iman orang dulu-dulu ni cukup hebat. Sebab tu, nah, Nabi kata apa? Kalau nak bandingkan iman orang Islam di atas muka bumi ni dengan iman Abu Bakar, tak sama. Dahsyat iman Abu Bakar ni. Dia percaya. Sebab tu dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq yang dipercaya. Yang membenarkan. Dia percaya sungguh. Nabi bagi tahu, nah, Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi duduk dekat Baitullah ni. Duduk, saya nak apa aku nak bagi tahu kat penduduk Mekah ni. Aku cerita salah, tak cerita salah, saya lepas kata aku ni dongeng pula. Masuk Sidina Abu Bakar, dia nampak Abu Bakar. Sidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, apa yang merisaukan engkau, apa yang membingungkan engkau? Nabi cerita kat dia. Saya cerita, aku ni, aku diisra'kan oleh Allah untuk aku daripada Mekah ke Palestin ke Baitul Maqdis, kemudian aku diisra'kan, aku dimi'rajkan ke bertemu dengan Allah, ke Sidratul Muntaha, jumpa Allah Ta'ala untuk mendapat ibadah, solat, mendapat amanah untuk aku bagi tahu kepada umatku, iaitu untuk melaksanakan ibadah solat. Kalam dia kata apa? Dia kata, kalau kau yang cakap, aku yakin dan aku percaya. Aku tak ragu tu. Aku langsung pun aku tak ragu. Tu dia hebatnya Sidina Abu Bakar ni. Nah? Sehingga dimakamkan bersebelahan. Nampak tu? Tu. Makam Rasulullah yang pertama, kemudian makam Sidina Abu Bakar, seterusnya makam Sidina Umar. Sidina Umar. Nah? Sidina Abu Bakar adalah pak mentua Nabi.
dan juga sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Nah, dia adalah sahabat dan juga, dia juga adalah pak mentua, adalah mertua kepada Rasulullah. Sebab anak dia Siti Aisyah berkahwin dengan Rasulullah. Nah, kemudian yang sebelah kita tengok di sebelah Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang mana, orang yang mana nak bunuh Nabi. Nah, adik dia, nah, adik dia beriman kepada Rasulullah, masuk Islam. Dia pergi cari. Dia pergi cari. Orang kata apalah hang ni. Nah. Hang nak pergi, hang nak cari Rasulullah, nak bunuh Rasulullah. Adik hang masuk Islam. Orang kata baru dia, dia hangat nah. Oh, Sayyidina Umar ni dia tak boleh orang melawan dengan dia. Dia orang yang besar, orang yang gagah. Siapa pun tak berani dengan dia. Dia kira nak pencung kepala orang ni. Dia pergi ke rumah adik dia, nah, yang ketika itu berada di dalam rumah Arqam bin Abi Arqam. Dia tengah duduk mengaji, tengah duduk mendapat pengajian. Dia sepak adik dia. Jadi dia tengok balik, nah, dia baca, dia tengok tu dia. Taha ma anzalna. Dia tengok ayat surah Taha. Getak, dia baca tu dia getak. Kemudian dia kata ni, kalau yang ni dia kata bukan syair, dia kata syair bukan macam ni, yang ni dia kata tolong bawa kepada aku ni siapa yang bagi yang ni. Dia kata hang tak suci adik, dia kata diri hang kotak, dia kata hang tak leh, dia kata bawa aku pergi jumpa Muhammad. Akhirnya orang yang nak bunuh Nabi ni, nak orang yang nak bunuh Nabi ni, akhirnya dia mati sebelah Nabi. Kita tak tahu, sebab tu kita tak boleh kata kat orang, oh dia ni lah, kita tak tahu. Jangan duk anggap kita ni baik. Nah, Sayyidina Umar, masa Nabi wafat, siapa yang kata Muhammad dah mati, aku akan pencung kepala dia. Siapa tak boleh kata? Siapa pun tak boleh kata, semua tengah. Sayyidina Abu Bakar mai, dia kata. Nah, Sayyidina Abu Bakar mai, dia kata, sesungguhnya, nah, siapa yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati. Dan siapa yang beriman kepada Nabi, nah, sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi telah wafat, telah meninggal. Barulah dia sedar. Sebab dia kasih, dia sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita tengok. Nah, kita akan pergi ziarah semua tempat-tempat macam ni. Ni perkuburan Baqi'. Okey, yang ni orang duk tengok-tengok tak nampak apa pun, tiga lapis dia bubuh pagar. Nah, ada kelambu, dia bubuh pagar, ada kelambu, tak nampak. Nah, kita lalu bagi jumaat lelaki setiap hari, setiap kali kita masuk lalu depan makam bagi salam, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya nabiyullah, assalamu alayka ya habibullah, assalamu alayka ya sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, assalamu alayka ya sayyidina Umar ibn al-Khattab. Cukup mentu je. Kita keluar pusing patah balik. Masuk balik. Allah, duk pergi balik ke tu ya. Duk pergi balik ke tu ya. Baik, ini adalah perkuburan Baqi'. Ni tak ada apa pun. Lepas tu nisan, nama pun tak ada. Di sini tersemadinya, ada dikatakan hampir 13,000 orang sahabat yang disemadikan di sini. Dan ulama-ulama hebat-hebat semua duduk kat sini. Imam Malik semua, anak Rasulullah, Siti Fatimah di sini, Sayyidina Osman di sini. Banyak semua di sini. Keluarga Rasulullah semua di sini. Dimakamkan di sini. Ziarahlah, kita ziarah tengok. Nah, ini kawasan dia. Jemaah saya ada berapa orang? 3 orang lah kat sini. Saya urus kat sini, simpan di sini. Nah. Pernah turun dah ada yang lihat sambut jemaah, jenazah simpan urus. Nah, insya-Allah mudah-mudahan dia jadi saksi kita esok. Sebab Nabi kata apa? Nah, satu hari Nabi bangun daripada tidur. Terjaga daripada tidur, kemudian Nabi keluar daripada rumah Nabi ni, Nabi jalan pergi ke Baqi', tak jauh, dekat ya. Jadi Siti Aisyah ikut dia belakang. Tapi Nabi tak tengok, Nabi tahu Siti Aisyah ikut. Nabi pergi sampai dekat perkuburan Baqi' ni, dia berangkat tangan, ya Allah, ampunilah penduduk Baqi', ya Allah, ampunilah penduduk Baqi', ya Allah,
ampunilah penduduk Baqi'. Tiga kali Nabi berdoa. Allahu Akbar. Bukan untuk penduduk Baqi' ketika itu, maknanya sepanjang zaman. Siapa yang dimakamkan di situ, Nabi dah ampun dah. Nabi dah rekemen dah. Nabi minta ampun awal-awal lagi. Itu kata beruntungnya. Nah, ada jemaah saya kata untunglah. Nah, mak dimakamkan di sini. Sesungguhnya esok ni, mak ni boleh jadi saksi. Maknanya kita pernah mai dengan mak. Kita ni satu grup ni, dia boleh jadi saksi kita. Kut-kut dia boleh bantu kita. Nah, boleh jadi bagi syafaat pada kita nanti. Nah, okay, baik. Kemudian kita akan ke Masjid Quba. Masjid Quba. Nabi kata barang siapa yang berwuduk di kediamannya, pergi ke Masjid Quba, kemudian dia masuk, dia solat. Apa-apa jenis solat pun dia solat. Maha mula-mula tahiyatul masjid lah. Nah, tahiyatul masjid. Kemudian kebetulan kita pergi tu lebih kurang pukul 8, 8 lebih 9. Waktu duha dah. Solat duha. Kemudian yang ketiga, apa dia? Hajat ke, taubat ke, boleh mutlak ke, boleh buatlah tiga. Jadi ya, dapatlah. Kita dapat tiga jenis solat, dapat tiga pahala umrah. Dan dia dapat pahala umrah tanpa dia berniat ihram, tanpa dia pakai ihram, tanpa dia tawaf, tanpa dia sa'i, tanpa dia bergunting. Tapi dia dapat pahala umrah dengan syarat daripada hotel sampai masjid, dia kena ada ayat sembahyang. Dia kena kekalkan wuduk dia. Nah, itu janji Nabi. Itu janji Nabi. Oh, ustaz, saya batal ayat sembahyang dah saat ni. Saya dapat ada wallahu a'lam. Tu saya tak tahu. Cuma nya pemik ayat sembahyang masuk solat tahajud masjid dapat pahala. Solat duha dapat pahala, solat yang lain yang kita masuk dapat pahala. Tapi nak dapat tang pahala berkenaan pahala umrah tu, wallahu a'lam. Sebab Nabi kata siapa yang berwuduk di kediaman sampai ke masjid dia solat, yang tu dia dapat. Nah. Baik. Seterusnya, okey, Masjid Quba. Lepas Masjid Quba, nah, okey, Masjid Quba. Okey. Lepas Masjid Quba kita akan pi inilah. Pasar Kurma. Kalau tak pi ya, tak sah. Ha? Kalau tak pi ni kan, dia serupa tak pi Mekah. Oh, kalau dia tak pi, takkan tak pi kot. Oh, nak pergi kurma. Ya kan? Tak tahu, tengok dia buat keluar list lah. Coklat batu, minyak zaitun, macam-macam dia buat keluar habis. Tu dia lah. Nah, ni saya nak beritahu lah dalam ni pun. Nah, Kalaulah kata ada waris-waris ke siapa-siapa duk tengok, janganlah kita duk pergi menyusah mak pak kita, ayah kita nak pergi buat kerja tu. Nak pergi cari, ustaz ni coklat yang ada buah badam tu kat mana? Jenuh pergi cari merata alam. Pergi carilah, jalan lah, dua-dua lelaki bini dekat tek-tok-tek dengan tak larat ni. Apalah yang duk menyusahkan sangat. La ilaha illallah. Apa yang ada jual depan hotel kita, beli sajalah. Bukan kata tak boleh. Beli. Nah, pi kebun kurma. Okey. Di kebun kurma ni nah. Baik, di kebun kurma ni dan nah, bila kita masuk ni dia pesan kat kita. Dia bagi tahu dah, makan halal. Halal, makan halal. Makanlah banyak mana kita nak makan. Makan. Nah, saya pun makan juga. Pesanan penting buat semua jemaah. Perkara yang sering berlaku tanpa jemaah sedari ialah mengambil kurma ataupun coklat ataupun apa-apa tanpa izin daripada jurujual di pasar ataupun kebun kurma tersebut. Walaupun dia beritahu makan halal, tapi kita ni tu sebab kita ni ikut adab tu yang penting. Saya selalu kalau masuk tanya Haji. Satu lah Haji. Halal. Minta juga. Tu kita adab tu yang penting. Minta juga. Okey, ambil satu makan. Ni dah orang kita ni selalu duduk beli kurma besar ni. Pi sana tengok kurma besar ni. Kan? Tukar kurma besar buah pinang. Kan? Kemudian dia cakap, besar sedap oh. Haknya sedap oh. Sudah penuh ni. Dia cakap ni. Eh, buat banyak kan eh? Kalau sedap pun janganlah kita ni tamak sangat. Makan, satu-satu makan. Rasa makan. Makan, bukan tak boleh makan. Patut padan.
Yang kedua. Yang kedua yang tanpa kesedaran daripada perlu diingat, kita hanya dibenarkan untuk nak rasa. Sebanyak mana makanlah. Kalau boleh makan seorang sekilo makanlah. Nah, sebanyak nak makan duk rasa buat seberapa banyak buah tamar di pasal makanlah. Tapi satu ya, jangan ambil bawa balik untuk dimakan bersama rakan-rakan ataupun keluarga. Jangan ambil bawa balik. Allah, tuan-tuan. Hak saya cakap ni lillahi ta'ala, saya tengok dengan mata saya sendiri. Kita tengok sendiri. Hak saya cerita ni, besok pi besok ni tengok. Tengok apa yang saya cerita ni, betul ke tak betul? Saya kata ustaz ni dapat cerita ya. Saya sendiri lah. Ni dia cekak ai bola bukit ni. Hai. Ni atas apa ya ustaz? Sedap kacang ni, sedap. Oh sedap. Ini ambil ke beli? Ambil satu jadi. Ah makan seorang sudah. Jangan kita buat macam tu. Penat-penat kita main daripada jauh, penat-penat kita tawaf, kita meritih, teriak depan Baitullah, teriak. Pergi di Madinah ambil cekak dalam bukit. Yang tu bukan hak kita dah. Nak-nak apa pun beli. Beli. Nak makan, banyak mana dia beri rasa, makan lah. Tak ada masalah. Jangan ambil. Jangan duk ambil banyak-banyak pun dalam bukit. Tuan, Nabi kata barang siapa yang makan, yang bukan hak dia, adalah bahan api neraka. Nah, takut, kita takut. Jangan kita ambil hak orang. Nah, jangan kita ambil hak orang. Baik, kemudian apa dia lagi? Lepas pada tu kita akan ke ziarah tempat ke Jabal Uhud. Jabal Uhud, kita pergi di Jabal Uhud. Bukit dia besar, Jabal Uhud ni 7 km. Besar. Okey, saya nak cerita Jabal Uhud ni besar tak besar dia. Sebab tu Nabi kata, barang siapa, barang siapa yang solat jenazah, solat jenazah ke atas jenazah, nah, dia dapat satu kirat. Rasulullah kata, ya Rasulullah, apakah itu satu kirat? Satu kirat tu apa? Dia kata, satu kirat adalah besar Bukit Uhud. Pi esok tengok tau besar macam mana. Kalau Bukit Tayam dia macam tu ya, kan? Yang ni dia panjang. Tu satu kirat. Satu kirat tu, kalau kita solat di Masjidil Haram bersamaan 100,000. 700,000. Dan kalau kita solat di Masjid Nabawi dapat 1,000. Okey. Setelah dia solat, dia solat 4 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali takbir. Nah. Kemudian dia bagi salam habis, dia dapat 1 kirat. Selepas dia solat, kemudian dia iring jenazah ke perkuburan. Dia ikut jemaah pergi ke kubur. Dapat lagi 1 kirat, 2 kirat dia dapat. Paling ketara sekali yang tak mau solat jenazah ni orang perempuan. Saya pun heran macam apa. Dia duduk kat bawah, kalau mak ayah dia mati teriak. Dia teriak, mak dia teriak. Hang naik sembahyang lah, mak meninggal. Naik sembahyang kau oi. Tak apa, bagi abang bayang. La ilaha illallah. Tanya boleh sembahyang tak? Tak apa, boleh sembahyang. Naik sembahyang, kau tak boleh sembahyang. Itu kelemahan kita. Saya tak tahu pasal apa. Yang semayang jenazah ni semua orang lelaki. Kita ni sebagai anak, mak kita mati, ayah kita mati. Kita ni anak perempuan pun naik semayang. Apa salahnya? Naik, paksa naik pergi. Lagi satu masjid-masjid pun lepas tak, mereka tak suruh. Saya heran pasal apa. Bila kita kata, eh lepas JK marah kat kita. Tak sungguh. Kita cakap benda betul. Penghormatan terakhir, betul tak Syukri? Penghormatan terakhir kita dengan kita ni nak bagi kepada mak ayah kita ni. Naiklah sembahyang. Allahu akbar. Nah, tak susah pun. Saya aku solat kat atas ini mayat, 4 kali takbir, fardu kifayah mungkin Umar kalau taklah. Yang pertama baca Fatihah. Ya. Allahu akbar, baca Fatihah. Yang kedua Allahu akbar, selawat kat atas Nabi. Tak ada selawat ah. Paling ringkas, paling senang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Paling senang. Ringkas aja. Yang ketiga Allahu akbar, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau lelaki Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Kalau ramai Allahumma ighfir lahum. Pendek Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Boleh tak? Simple saja. Yang keempat dia tak baca doa dah. Allahu akbar. Bagi salam.
Allahuakbar, senangnya, tak susah pun. Buatlah, buatlah di Mekah, buatlah. Sebab tu saya kata buatlah, belajarlah. Ada jumaah biasa mai habis-habis ustaz minta maaf lah ustaz. Tapi saya kena bagi tahu ustaz, saya malu ustaz nak bagi tahu. Apa dia bagi tahu? Saya tak reti nak sembahyang. Tak apa, saya tak kata pun. Apa dah besar. Oh dah tak kata reti. Saya tak kata pun lah. Oh tak apa abang. Mari kita mengaji. Abang buat baca macam ni. Okey. Simple saja. Belajarlah kita belajar. Sama-sama kita belajar. InsyaAllah. Saya apa yang saya tahu, saya beritahu pada tuan-tuan dan perempuan. Ilmu yang saya bagi ni, buatlah tuan-tuan. Tuan-tuan buat, tuan-tuan dapat. Saya pun dapat. Kita ambil seorang sikit. Balik beritahu kat anak-anak kita. Ayah tak ada esok. Hang jadi imam lah. Kalau ayah dah mati, mak mati esok, hang jadi imam lah. Boleh tak kita beritahu kat anak-anak kita tu? Boleh tak? Agak-agak boleh tak kita tengok? Kita tengok anak kita, anak aku ni agak-agak boleh jadi imam ke tak ni? Boleh tak? Tuan-tuan, sayang tuan-tuan. Akhir hidup kita kalau anak kita tak boleh khidmat kat kita. Rugi yang tak amat sangat. Saya cakap rugi tak amat sangat. Kalau nak jadi imam kat mak dengan ayah, khidmat yang terakhir pun. Bukan nak suruh baca doa pun. Habis-habis bagi salam tak arti baca doa pun. Pasti dengan dekat Tok Imam, tak apa. Buatlah. Balik ni minta lah, ya Allah minta lah. Pesan kat anak-anak kita, anak abang, kalau mak tak ada, ayah tak ada nanti nah. Abang nah. Pesan abang bagi mandi ayah. Ya, bagi mandi ayah, abang urus ayah apa semua. Ayah ni sembahyang pun semua abang urus. Penting tuan-tuan, benda-benda macam ni. Allah, kalau itu khidmat yang terakhir pun dia tak boleh nak bagi kat kita. Tak tahu nak kata apa. Sebab tu penting. Doa lah. Doa ibu bapa ni penting. Doa. Setiap hari kita doa. Nak tidur malam kita doa. Doa. Ya Allah. Sebelum tidur ni, ya Allah Tuhan ku, ampun dosa aku. Dosa mak ayah ku, kawan-kawan aku, anak-anak aku, ya Allah. Ampunlah dosa mereka, ya Allah. Kalau alah biasalah anak-anak ni kadang-kadang buat bagi sakit hati kita juga kadang-kadang tu. Dan kita tegur hati. Ada juga, ya Allah. Kalau dah hari ni anak aku ada buat salah kat aku, walaupun aku terasa hati, teguri hati, ya Allah. Aku ampun dosa mereka, ya Allah. Dan aku redha kepada anak-anak aku, ya Allah. Sebut nama mereka, ya Allah. Anak aku ni nama apa? Hak sulung, hak nombor dua, hak nombor tiga, nombor empat, ya Allah. Satu-satu ni, ya Allah. Aku redha dengan mereka, ya Allah. Ampun dosa mereka, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan hidup mereka, ya Allah. Berkati hidup mereka, ya Allah. Doa tak? Pernah doa macam tu tak? Dah sungguh saya cakap. Buatlah. Balik malam ni buat. Sebelum tidur, buat. Aduk tak kata tu. Ni duduk. Kita duduk tanya abang. Esok kita nak makan apa? Esok abang cuti kan? Pasal hari bahan musuh tu ada. Esok nak beli elok apa? Hari tu yang kita pesan. Kita tak pernah pesan pun. Pesan. Nah? Pesan yang kita nak bawa esok. Saya cakap ikhlas sebab benda ni kita buat tuan-tuan. Kita buat. Tak banyak pun tapi kita buat. Ikhlas pada diri kita. Nah. Apa dia ni? Alhamdulillah semoga. Alhamdulillah. Baik, kita akan ke Jabal Uhud. Kita tengok. Kita akan dengar cerita di situ. Kita akan dengar cerita itu. Kemudian apa dia lagi? Jabal Rumah ni, Bukit Pemanah. Nah, ayah ni janganlah duk pergi gagah juga. Lutut sakit, tumit sakit, duk pergi gagah nak pinek juga. Ha, pakai merudum ke bawah lagi. Tak usah. Duk di bawah pun sudahlah. Nah, baik saya nak pesan. Saya nak pesan sungguh-sungguh. Nah, ada orang pi. Nah, dia pi dia kutip sampai berapa biji? 3 biji, 5 biji, 7 biji buat balik. Minta mahu cakap dia pi buat pelari. Buat balik. Jangan tanah haram Mekah Madinah apa pun jangan buat balik. Dia balik-balik dia ada masalah. Ni cerita benar ah, dia balik dia ada masalah. Dia sakit. Sakit ni. Pi doktor kata makcik tak ada sakit apa. Elok tak ada apa, darah semua elok, jantung kecil manis apa tak ada. Apa tak ada. Elok. Tak ada. Makcik pi buat ni rawatan Islam ah. Dia pun pi buat rawatan Islam pi. Ustaz ni kata, ni makcik ada ambil apa-apa ke tak? Tak, tak ambil apa, tak ambil hak siapa. Siapa tak ambil? Betul memang dia tak ambil hak orang. Tak ambil hak siapa.
fikir apa benda ni. Ada tak pergi Mekah baru ni? Ada, ada. Tekan, 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 tanya baru ni abang. Ambil batu buat balik 7 biji. Orang ni semua nampak, ni dia seorang nampak dalam rumah penuh, seorang labah-labah dalam rumah ni penuh. Penuh. Dia orang ni tak nampak, dia seorang nampak. Dia kata ni awak penuh sangat ni, seorang labah-labah hampa tak buang ke ni, tolong buang tak eh. Anak dia kata, mak, oi, bawa dua habat hari-hari kami buang, dah nak buang tak mana lagi. Dia nampak, dia seorang nampak. Lelah, ustaz dia kata, ada kat batu tu? Ada. Ambil bawa balik. Lepas tu saya duduk mengajak ni biji tani bung. Dia duduk mengajak anak. Dia nak abad saya, dia takut. Dia pandai, dia pergi rasuah dulu. Oh, saya ustaz ni, oh, ustaz nak pergi Mekah kan, minggu depan. Oh, nak pergi, bingung macam ni kan, nak pergi, nak pergi Mekah. Oh, baguslah ni nak ni, kau nak bagi ni duit ni, Mekah, pergi Mekah apa semua. Orang bagi kita ambil kan. Oh, orang bagi ambil. Rezeki Allah kan. Musuh jangan dicari. Rezeki jangan ditolak. Orang bagi kita ambil kan. Ambil lah. Bila kita ambil apa semua, dia kata, ustaz saya ada satu hajat. Hajat ni yang tak pernah kenan. Hajat ni tak pernah kenan. Dia kata ni minta tolong pergi hantar apa semua. Saya kata punca dah. Ustaz tolong saya ustaz. Saya menyesal. Saya bertobat dengan Allah. Saya minta ampun ya Allah. Saya buat benda tak elok. Ni pasal apa cerita? Dia pun cerita kat saya. Dia kata, la ilaha illallah, siapa suruh buat macam ni? Siapa suruh buat macam ni? Dia main mengaji kat saya. Dia mengaji kat saya. Dia kata, kau main mengaji kat saya, saya suruh nak buat benda-benda macam ni? Tak. Tak suruh. Itu siapa suruh? Dahlah kawan-kawan lah. Abang pergi di sana, buat ni, ambil buat penarik. La ilaha illallah, syirik kau. Tak suruh nak buat benda macam ni. Kau minta ampun dengan Ta'ala. Mayang sunat taubat balik, minta dengan Ta'ala, ampun dengan Ta'ala. Sungguh-sungguh kak, jangan ada buat benda macam ni ya. Kak, saya kata ini yang pertama dan ini yang tak akhir. Saya takkan tolong lah siapa-siapa lepas ni. Saya tak mahu lah. Saya tak mahu dah, dia kata. Siapa yang buat, pilah buat sendiri. Pilah sendiri. Kita pula nak buat beban dia pergi sana, pergi buang kat sana pula. Betul saya cakap. Bukan saya kira tu kan. Tapi janganlah buat. Benda yang kita tak hajak, yang saya tak hajak ni, jangan buat. Ni masalah dia. Ni lagi satu. Dia belajar dekat kita apa semua-semua belajar dekat kita. Tak apa. Saya tak kisah tuan-tuan. Saya tak kisah. Sama ada tuan-tuan pingan saya ke, tuan-tuan tak pingan saya pun, saya tak kisah tuan-tuan. Ni masalah duk pergi dengar cakap kawan. Kawan kata, hambat macam ni, hambat macam ni. Ni yang hak kita ayak dia tak buat, dia pergi dengar cakap kawan. Oh, yang ni akan jadi masalah pada kita. Oh, ustaz kawan saya kata, lah senang, hang pingan kawan hang senang. Terus duk pingan, wah. Susah kena macam tu. Bukan, kadang-kadang dia ganggu orang lain habis semua. Tu tak tengok lagi yang hak merecau. Sungguh hak merecau ada. Di sini elok. Sampai masuk tanah haram dia jadi. Dia jumpa lelaki mana semua dia kata, ni pakai suami dia. Tak kacau. Tak kacau. Jenuh perubat kami di sana. Dia kata, tanya dia, ni ada masalah ni. Mesti ada masalah. Nak main ni ada masalah dengan suami. Ada masalah dengan suami tak? Terus ngap. Minta ampun. Telefon suami minta ampun balik kat dia. Abang ni ada kata. Ada lah sikit ustaz. Ada lah sikit kata. Maknanya sikit pun kalau ada masalah tak boleh. Minta ampun. Minta ampun balik. Tak boleh nak main. Kita nak pergi tanah suci Mekah ni. Kena minta reda semua orang. Minta ampun. Ikhlas dari hati. Allah macam-macam eh. Sampai kita kata ni Pak Long, kita sampai dah Mekah. Bukan Mekah, tikan batu. Allah, tikan batu main tak mana pula. Ya Allah, aku lah tak tahulah. Pergi tanya petugas saya, kalau kata saya buat muhum, pergi tanya petugas saya, anak-anak saya pun pergi tanya. Tak mau pergi Mekah nak pergi tikan batu. Jenuh perubat kami. Dia nak ubat, ambil layak zazam, baca lah, baca ni, buih lah, pergi mandi ya, ha. Sungguh, sebab tu saya pesan, sebelum pi tu, buatlah apa yang saya bagi tu, buatlah. Jangan tak buat. Jadi macam-macam. Habis kalau dia pergi kacau lelaki orang, bini dah tak marah. Lepas sebut ni dah pakai suami dah, bini dia tengok bila masa hang dah sekadar dengan perempuan ni tak mampu. Di Mekah pula tu, Allahu Akbar ya. Tu tak kira dia pergi retuk pintu orang ni.
Dia pergi ketuk pintu orang tengah-tengah malam orang nak tidur. Dah, jangan buat main. Nah, nak pergi tu cepat jaga. Nak pergi tu ikhlas sahabat, ikhlas minta ampun Allah Ta'ala banyak. Jangan kata tuan-tuan Nabi, saya duduk bawa orang duduk pergi balik setahun berapa kali pun pun ketak ketuk kan Nabi. Jangan duduk ada, jangan duduk ada hati. Faham? Aku duduk pergi tadi lah. Macam kampung aku, aku tahu jalan. Haa, cakap lah. Cari pintu tak keluar, oh, tak nampak, oh. Saya cerita, nah, pengalaman lama 10 tahun yang lalu lah. Dia habis sapi lah. Ni dia dah habis sapi lah. Dan saya bawa. Bila sampai saya di Mekah ni, oh, sampai di Mekah, dia dah habis sapi, dia tahu jalan lah. Kenapa? Oh, ustaz ni, kita orang ni. Dia sembang saya pun IU saya. I bawa I punya group, I bawa pergi. I dah tahu lah kat mana keluar, kat mana masuk. Dia kata, Haji, kalau boleh kita jalan lah sekali. Kita satu jemaah, dan kita jalan sekali. Buat semua apa-apa hal pun nanti kita senang ni. Oh, tak apa. Kita dah tahu lah nak keluar mana apa semua. Kita dah reti lah apa semua. Tak apa, habis. Habis ya. Kita dah selesai dah umrah apa semua. Dah habis semua dah. Kita balik apa semua, tidur apa semua dah. Kita pergi sembahyang dah. Ya, balik dengan makan tengah hari semua siap apa semua, tak ada masalah dah. Depa tak habis lagi, tak ni lagi. Yang bini dengan anak dia balik, dia tu tak boleh balik. Dia tak balik. Cari pintu tak keluar, tak ada. Oh, pintu keluar tak ada. Cari pintu keluar tak ada. Oh. Ha, jangan ada buat main. Ha. Ha, ni mamat ni dah duk pergi cari. Pusing pada Allah, madalah Allah ni, ya Allah. Bini dia sampai kata, ustaz minta maaf lah ustaz, saya minta apa semua. Bini dia sampai minta maaf, cari jumpa dengan anak-anak dia. Tak apa kak. Tak apa. Saya pun kita pun, ya Allah, apalah haban ku hari ni, ya Allah. Masuk dalam masjid, kita ambil semayang, masuk dalam masjid apa semua. Semayang saya nak taubat, minta hajat dengan Allah Ta'ala, minta kat mana hamba Allah ni duduk. Tolong bagi petunjuk Allah. Tolong tunjuk kat mana dia duduk. Jumpa dia duduk depan pintu tu, pintu nak keluar dia duduk, tapi nak keluar dia tak boleh keluar. Kita duduk tengok dia ya. Allahuakbar. Dia nampak orang tapi dia nak keluar tak boleh. Bila kita pergi sentuh dia, dia macam mengelamun, macam tidur ah. Tapi dia tak tidur. Dia macam barulah dia. Oh ya. Dia tengok ustaz, dia peluk. Ustaz, saya minta ampun, saya minta maaf. Ha. Ha, nah. Cerita betul ya. Bukan main-main dia. Bukan cerita main-main. Nah, kalau kita pi pun dah 100 kali, pun berapa kali pun pi, kita ni ada kita sebagai tetamu. Kita ni tetamu, saya, kita semua tetamu Allah Ta'ala. Ha, sebab tu kita kena jaga sungguh-sungguh. Mulut kena jaga, apa semua kena jaga. Contoh kalau makan pun, nah, makan. Kalau kita tak lalu, kita makan tak lalu pun jangan duk kata. Jangan kata apa. Saya pun kalau makan-makan rasa tak sedap. Tak apa. Pergi beli tang lain. Nak makan sedap macam kita, macam mana kita nak ni? Contohlah, sekali kita pergi Kelantan pun makan manis. Cicah-cicah roti jenis kuah manis, betul tak? Betul tapi tak? Jadi nak sama dengan tempat lain ni tak? Nak sama dengan kita ni? Masak sendiri, ya, betul tak? Jadi kita, apa yang ni boleh makan, kita makan lah. Macam betul lah. Nah, kena jaga semua. Baik, saya pesan. Jangan duk ambil hak orang di sana pun. Jaga, nah. Baik, kemudian lepas pada kita pergi Jabal Uhud, makam syuhada apa semua, bagi salam apa semua ni, kemudian kita pergi Masjid Qiblatain, Masjid Dua Qiblat. Kemudian Masjid Tujuh, kita akan cerita sejarah-sejarah ni semua. Nah, kita akan cerita. Kemudian bila kita dah nak balik, kita akan ziarah wada'. Nah, ziarah wada'. Ziarah wada' ialah ziarah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat. Maksudnya, kalau kita, siapa yang boleh masuk dalam masjid, kita masuklah. Masuk ke pintu babu salam tu, orang lelaki lah, orang lelaki masuk, kemudian kita bagi salam. Selesai. Kalau orang bagi jemaah wanita, tu saya kata, lalu kot depan kubah hijau tu, bagi salam. Sudah, dah memadai lah, bagi salam lah tu. Kira ziarah wadak lah. Nah, baik, kita pergi, kita baca, Assalamualaikum Ya Rasulullah, Assalamualaikum Ya Nabi Allah, Assalamualaikum Ya Habibullah. Ya Rasulullah, kami dah nak balik dah ni Ya Rasulullah. Nah, ya Allah, jadikan, janganlah kau jadikan kedatangan aku ni kedatangan yang pertama dan terakhir. InsyaAllah, ya Allah, lepas pada ni insyaAllah, kali ni aku datang dengan suami aku. InsyaAllah, kali lagi aku akan datang, insyaAllah aku nak ajak
kum keluarga aku mai, kak aku mai, abang aku mai, aku nak ajak anak-anak aku pun mai. Nah, insyaAllah ya Rasulullah, insyaAllah aku akan mai, aku akan ajak lain lagi umat-umatmu datang ke sini untuk menziarahi kau, untuk datang lagi ke bumi barakah ni. Minta. Nah, sudah pasti kita akan merinduinya. Kita akan rindu. Nah, untuk datang mengunjungi lagi. Ya Allah, janganlah dikau jadikan ziarah kami ini ziarah yang terakhir. Kita tak tahu. Kita tak tahu, tuan-tuan. Ziarah yang terakhir. Kita takut. Nah, kemudian apa lagi, kami memohon kepadamu agar kami dapat berkunjung lagi bersama ahli keluarga kami yang lain. Kita minta ya Allah, dan supaya Allah undang lagi, Allah jemput lagi. Tuan, saya minta tuan-tuan, masa saya buat kerja haji, saya minta daripada lepas Zuhur. Tuan-tuan, daripada lepas Zuhur tu, lepas khutbah Arafah tu, dah habis khutbah Arafah semua tu. Kemudian dah habis dah solat, nah, semasa tu solat jamak tamam di Arafah tu. Berdoa daripada selesai itu semua sampai waktu maghrib, sampai waktu matahari tenggelam, berdoa kaum empat duduk minta, ya Allah, bagilah peluang dan ruang aku nak datang ke Mekah ni setiap tahun, ya Allah. Urusan rezeki aku serah pada engkau. Macam mana aku nak mai, aku serah pada engkau, ya Allah. Aku nak mai setiap tahun, ya Allah. InsyaAllah aku akan bawa lagi orang-orang. Aku akan bawa lagi hamba-hambamu yang ada untuk datang ke negeri ni, untuk buat kerja haji dan umrah. Tuan-tuan, setiap tahun dia bagi. Melainkan COVID hari tu lah. Sampai ke hari ni, tuan. Kita yakin lah. Yakin dengan janji Allah. Ni kita kata, ni minta lah tiap-tiap tu mai. Tak apa, Ustaz, balik dah impun duit dulu 2-3 tahun pula. 2-3 tahun pula apa? Minta cara macam mana pun akan bawa kita juga. Kok mana pun minta setiap tahun. Dia akan bawa kita. Nah? Dia akan bawa kita. Baik. Habis. Kita nak buat, kita nak ambil air semayang. Nah, nak tunjuk cara ambil semayang. Meh, tolong ubah ni petugas kita. Ubah ni pasal. Nah, cara macam mana kita nak ambil air semayang. Kita nak tunjuk. Nah. Semayang. Baik, yang ni botol wuduk. Botol wuduk kita akan bekalkan kepada jemaah nanti lah. Kita akan bekalkan kepada jemaah. Kak Boh bagi nampak ke depan. Kak Boh bagi nampak ke depan. Siapa yang tak mau bertumbuk, siapa yang tak mau berebut, mai cum lah ni. InsyaAllah dapat, Muntazam dapat, Ajar Sebab dapat. Okey lah. Baik. Rawak kan lah. Okey. Baik, yang ni botol. Yang ni botol, wuduk. Nah, yang ni botol. Wuduk. Okey, kita ambil air semayang. Kita ambil yang ringkas saja. Yang ringkas saja. Dua kerin, empat basah. Apa dia dua kerin, empat basah? Niat kerin. Niat. Nah, kemudian apa dia lagi? Basuh tangan kita ini sunat saja. Nah, kita basuh muka. Kemudian tangan, kepala dan telinga sunat saja. Kemudian tertib. Okey, saya nak tunjuk macam mana cara. Sebab ramai yang tak pernah buat dan tak biasa buat. Sebab tu saya kata kadang-kadang di rumah pun kita belajar-belajar buat. Belajar-belajar buat. Nah, baik. Caranya kita spray tangan kita dulu. Boleh? Spray. Kita takung lah. Agak-agak ada ayak takung sikit. Takung sikit tu. Nah, ada ayak takung sikit tu. Kemudian kita basuh tangan kita. Basuh tangan kita di pergelangan tangan. Jangan angkat. Ini kita buat. Tak boleh kita pegang tu, kita sapu sikit. Sapu. Dia syarat dia kita kena sela-sela meratakan anggota wuduk kita. Kita meratakan anggota wuduk kita. Di sebelah kiri dan tangan kanan. Macam ni. Dia kita tak niat lagi, kita cuma baca bismillah ya. Tak niat lagi. Nak niat ni masa bila? Waktu kita basuh muka. Basuh muka bersita dengan niat dalam hati. Okey. Dengar? Sini, dengar? Okey. Baik. Kemudian kita nak basuh muka. Ada dua cara. Ada dua cara. Okey. Saya tunjuk yang pertama dulu. Baik. Sama ada kita takung.
Ha, kita takung. Kita takung bagi banyak sikit lah. Kita takung. Ha, kita tunjuk spray. Kita takung. Okey. Okey, ayat dah bintik lah. Ya, bismillah, niat adalah hati. Kita baca bismillah, niat adalah hati. Saya aku berwuduk kerana Ta'ala. Okey, ayat ayat bintik tak? Nampak ayat bintik tak? Okey, siapa tahu ya? Jangan jangan angkat dah. Pegang ni, pegang terus ya? Pegang terus ya? Siapa tahu ya? Siapa tahu ya? Ni, 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 ni. Banyak orang terlepas ni, kening, kening. Ni, ni, kening. Kening banyak orang terlepas. Kening. Bagi kenal. Kening, bulu mata, misai, janggut. Bagi kenal. Ha? Okey. Kalau tak ni juga, buat sekali. Sampai tiga kali. Yang ni yang pertama. Yang kedua, yang kedua kita spray muka kita. Spray. Sampai air dia mengalir. Okey. Nampak tak? Nampak dia mengalir dah kan? Abang nampak lah. Eh? Dia mengalir dah. Okey. Bila dia dah mengalir dah. Okey. Boleh. Dua-dua belah tangan. Tak apa, tak masalah. Pegang. Pegang. Tapi jangan jangan kat dah. Pegang ni kita sapu terus ya. Sapu terus ya. Sampai kita. Kita yakin. Okey. Cukup. Selesai. Habis. Dan begitu juga dengan kita spray tangan kita. Tangan kita kita spray. Kita spray tangan kita. Nah. Tengok orang kalau dia kalau dia lambat, dia buka, dia tuang. Boleh juga. Ya, boleh juga. Nah, ni ni ni. Contoh-contohlah dia rasa macam lambat sangat eh. Ha, dia pakai botol, dia buka botol. Ha? Buka sampai air tu dia mengalir. Ha, okey dia mengalir macam tu. Ha, pegang terus eh. Sapu terus eh. Sapu terus eh. Boleh. Sapu terus sampai ni. Jangan sampai dekat siku ni. Jangan. Lebih, lebih. Ni segenggam ni, segenggam ni. Ni sampai ni. Ha, dia sapu, 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 sapu. Ataupun yang paling senang, contoh anak kita ke atau siapa kawan kita, dia tolong spray. Faham tak? Dia dia tolong spray kita. Kita sapu. Boleh. Itu lagi senang. Ah, ha, nah, itu lebih senang dan lebih mudah. Okey nah. Okey, saya tunjuk sebelah-sebelahlah nah. Saya tunjuk sebelah-sebelah tak payah ambil dua-dualah. Saya tunjuk. Okey. Sampai habis, sampai habis. Sampai selesai bagi kena. Ada setengah orang tu yang minta maaf cakap kadang-kadang dia bulu roma dia banyak kan. So dia kena bagi kena. Kena bagi kena. Ah, bagi. Meratakan bagi selesai. Habis. Okey, kemudian rambut dia. Rambut dia. Kepala dia, di kepala. Dia dia takunglah bagi banyak sikit takung tu. Dia takung bagi banyak sikit. Dia basuh di rambut di kepala. Di kepala. Basuh. Bagi penuh ni. Sebab di yaumul mahsyar nanti anggota wuduk yang kena air wuduk ni, nah yang kena ni bercahaya. Jadi kita nak pakai kena di setengah orang dia ambil. Betul tak? Cali jauh perempuan. Sikit lah. Yang sayang rambut dia pahal. Nah, dia buah terus. Sebab tu kita tengok kalau orang yang mazhab Hanafi, Hambali, mereka ambil yang semayang, dia basuh satu kepala tu. Basuh. Betul tak? Haa, ah, okey. Basuh. Selesai kepala. Okey, telinga kita tak ambil, tak apa. Sunat ya. Kemudian, kaki. Kaki saya tak tunjuk kot, tak syok lah. Nampak lah. Nah, kita basuh kan? Kaki. Selesai, habis. Ah, itu cara kita ambil ayat ayat semayang. Ah, cara ambil ayat semayang. Alah, sama lah macam mana saya ambil tangan tadi, masa tu juga kaki. Sama juga. Ah, nah. Tapi kena ambil dua-dua belah. Ni tengok saya ambil sebelah, so ambil sebelah pula. Kacau. Kita kami ikut ustaz lah. Oh, janganlah. Ikut pun patut padan lah. Benda yang betul lah. Maksudnya, kita ambil semua bagi lengkap. Ah, bagi lengkap. Okay, selesai. Okay, selesai nah. Okey, kemudian contoh. Ya. Yang ketiga tu masalah ayam tu pun. Niat ni kan. Hmm. Pasal spray tu kita nak spray tu, masa kita nak sapu. Masa kita nak sapu, kita niat.
Kan kita spray kan, spray lepas tu bila yang kita nak pegang, kita pegang tu niat aku berwuduk kerana Allah. Tahan. Ah macam tu. Nah. Okey, ini contoh kita nak sembahyang atas kapal. Kapal terbang. Okey. Baik. Atas kapal terbang. Belakang sikit pasal tak nampak. Okey, atas kapal terbang kita tak boleh nak berdiri. Kadang-kadang takut kapal terbang dia air pocket lah, angin kuat lah apa semua ni kan. Dia akan memudaratkan kita. Contoh, katakanlah waktu kita pergi, kita kena solat dalam kapal terbang. Contoh, bagaimana kita nak solat. Okey, baik. Kalau ikut, nah, ikut rukun dia, kita mesti menghadapkan rakib. Okay. Dalam keadaan kita berdiri. Kalau boleh berdiri, kita berdiri. Kalau tak boleh berdiri, memang selalunya lepas tak pergi berdiri. Tak benarkan kita berdiri. Kita duduk. Dan kita boleh solat duduk. Okey, tak apa. Dimaafkan. Jadi kita duduk. Kalau kita boleh berdiri, nah, boleh berdiri, Allahu Akbar, kemudian kita duduk. Boleh kita duduk. Kalau tak dibenarkan, kalau angin kuat, kita sembahyang. Okay. Allahu Akbar. Ambil yang rekan-rekan sudah. Yang rukun sudah. Yang rukun sudah. Baca doa iftitah pun yang ringkas sudah. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Kemudian baca Fatihah sampai waladdallin amin. Kemudian kalau nak baca surah pun baca qul huwallah sudah. Kan kita buat jamak kan. Katalah kita solat Zuhur dengan Asyak. Zuhur dua, Asyak dua, baca qul huwallah. Pertama qul huwallah, hak kedua pun qul huwallah. Sahih. Okey. Kita baca qul huwallah habis, kita nak rukuk. Rukuk ni tak jangan kita tunduk. Ni sangat sikit ya. Sikit ya syarat. Sikit ya. Kan meja bangku tu ada meja kan. Kan dia bagi tak bantai kecil satu. Dia akan bagi beg. Yang biasa naik kapal terbang dia tahu, yang tak tahu. Dia tak biasa naik, dia tak tahulah kan. Kalau yang biasa pergi jauh tu dia akan bagi bantai selimut kat kita. Okey, dia akan tempat duduk tu dia ada meja. Kita buka meja tu. Okey, ambil bantai. Tak bantai tu. Okey, waktu kita rokok sikit saja. Dia tak kena bantai pun. Tapi waktu kita sujud, bila kita dah bangun daripada kita rokok, kita iktidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kemudian kita nak sujud. Allahu akbar. Bagi kena bantai sikit kalau boleh kena. Kalau yang mana sakit pinggang ke sakit apa, syaratnya bagi lebih sikit ya, tak apa dah. Maknanya itu tandanya kita sujud. Kita sujud. Begitulah juga sampai dah kita duduk antara dua sujud, kemudian kita sujud balik. Bacaan semua tetap sama juga. Sama juga. Kita makit pada rekat yang kedua sama juga. Nah, dah selesai dah kita baca surah apa semua habis, kita rokok balik. Kemudian kita iktidal, kemudian kita sujud, dah habis dah selesai dah kita baca. Kemudian tahiyat pun semua sama dan kita bagi salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak tidak tengok orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa aja? Lepas buat saya buat lah. Tak betul lah. Nah, yang betulnya straight ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila nak masuk sampai warahmatullahi. Baru kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Kemudian lagi kita sembahyang pula. Asyak. Baik. Saya terlupa daripada awal tadi. Bila kata kita nak sembahyang tadi ni, kita nak takbir nanti. Allahu akbar. Kita niat saja aku solat Zuhur dua rakaat kasar. Betul tak? Okey. Hak tu. Bila kita dah takbir ni, kita niat dalam hati. Sat lagi aku nak solat jamaah. Asyak. Betul setengah orang tu kan? Allah saja aku solat fardu Zuhur dua rakaat jamaah takdim dengan asyak. Kerana Allah Ta'ala. Sudah Allah ni punya panjang. Dah senang. Saya aku solat fardu asyak dua rakaat kasar. Tunaikan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Niat dalam hati. Lepas aku habis solat Zuhur ni, aku nak jamak solat. Senang saja. Senang kau.
Tali lebat macam mana? Allah. Kan? Dia punya joh lebih. Ah, dia jadi susah. Johor tu. Terus, terus. Jangan duduk. Jangan duduk cakap apa dah. Terus. Habis bagi salam tu. Ni, Allah. Aku solat asar. Dua rekaat. Dalam waktu Johor. Kan Allah Ta'ala. Macam tu. Ataupun saya aku solat asar. Jamak takdim. Pun boleh juga. Haa, macam tu. Nah? Dia himpunkan awal. Okay. Sama juga. Sampai bagi selesai. Dia bagi tu kita. Kita doa. Okay. Selesai. Okay, saya, cuma saya ingat lagi satu. Okay, ada orang tanya baru ni. Baru ni ada orang tanya. Ustaz, kalau kita pergi ke Mekah ke Madinah, kita solat dengan imam, solat subuh, imam tak baca doa kunut, kita tak baca doa kunut, tak perlu buat sujud sahwi ke? Tak perlu. Sebab kita ikut imam. Berimam. Kita ikut imam. Ah, ha, macam tu. Jadi, tak payahlah. Ah, ha, tak perlulah. Ah, ha, tak perlu kita baca. Jadi kita kita biasalah, kita kena biasakan benda-benda macam ni. Ah, okey. Baik, ada tak nak tanya apa-apa lagi? Tak ada apakah nak tanya? Ha? Ha? Ya. Tadi kita dah toilet, ada apa kalau masuk tidur ada kursi. Jika ada toilet. Dekat kursi pun boleh, dalam toilet pun boleh. Dah, boleh. Nah. Okey, ustaz, kalau kita masuk dalam toilet, ha, kalau kita masuk dalam toilet, kita tak boleh sebut nama Allah, betul tak? Bila kita nak sebut nama Allah? Kita nak bismillah tu waktu bila? Sebelum masuk lah. Betul tak? Sebelum masuk, kita baca bismillah. Baca bismillah tak siap dah. Boleh? Haa, nah? Sebab tu saya selalunya, contoh, katalah kita naik kapal terbang. Kapal terbang, katalah kita naik sebelum Zuhur. Pukul 12 kita naik kapal terbang. Sebab kita dijangka memang kita akan solat Zuhur dengan Asar dalam kapal terbang. Jadi sebelum naik saya akan suruh jemaah ambil air semayang tak siap. Faham tak? Ambil tak siap. Haa, ambil tak siap. Ustaz saya tersentuh dengan kau, tersentuh ni macam mana? Ter tu tak ada masalah. Kan kita banyak dah air semayang kita ni tak tak batal. Haa, nah. Sebab tu saya sendiri pun, kalau saya pergi dengan isteri saya apa semua pun, saya kata, ah, duduklah dengan anak-anak kan, duduk. Saya duduk geng-geng lelaki, Allah. Pisahlah, saat tarik saat saya pun, duduk geng-geng muka, duduk lelaki, sampai tak boleh tinggal bini langsung. Amboi sayang, bini saya duduk pergi merata alam, pergi tinggal bini tak ada masalah pun kan. Kan pepatah Melayu kata apa, kan. Sayangkan anak, tangankan. Sayang kat isteri, tinggal-tinggalkan, betul tak? Ah, tinggal dah sat. Ah, nah. Kau nak duduk dengan bini saya ke? Ah, duduklah. Macam hang seorang ada bini. Ah, nah. Tinggal sat pun tak apa eh. Ah, duduk geng-geng kita geng lelaki geng perempuan. Bagi ni bagilah dia berkawan orang sama eh. Kita asyik duduk tengok muka dia. Kan? Bagi berkawan. Ah, tinggal sampai tak mau berkawan langsung. Ah, saya suka macam tu, kita berkawan, kita pergi kita berkawan. Kita sebab hikmah haji dan umrah ni saling kenal, mengenal antara satu sama lain. Okey. Lain ada apa lagi? Tak ada apa dah. Okey. Baru ni ada orang tanya dalam WhatsApp. Mungkin dia salah faham. Siapa dia yang main buku ni ya? Dia kata dia main mengaji kat saya. Dia kata, ustaz kata, naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur turun Jeddah tak payah niat. Bila masa saya kata tak payah niat? Kod mana pun kena niat. Kalau kata dia nak masuk terus ke Mekah. Naik daripada Kuala Lumpur, kapal terbang, dia memang kena pakai ihram. Memang kena pakai ihram siap-siap. Kemudian, bila sampai dekat miqat, sebelum ataupun nak sampai dekat miqat, dalam kapal terbang dia akan beritahu, okay, kita akan melalui kawasan miqat. Jadi bagi jemaah yang nak masuk ke Mekah untuk mengerjakan umrah, bolehlah berniat sekarang. Jadi kapal terbang ni laju 800 km. Okey, kapal terbang dia tak tunggu dah. Halkah naik kah? Dia tak tunggu. Dia tak tunggu. Jadi maknanya sebelum, sebab tu saya kata sebelum boleh niat. Kalau selepas tak boleh niat dah. Kalau dia niat selepas boleh tapi kena bayar dam dan berdosa. Macam tu. Okey. Jadi dia mungkin dia salah faham macam ni. Okey, sebab apa? Ada orang esok kita tengok atas kapal terbang. Ada yang pakai ihram dan ada yang tak pakai ihram. Okey, macam kita ni tak pakai ihram. Okey, jadi naik atas kapal terbang,
Sampai dekat miqat, jangan niat. Cakap maklum kat jemaah, jangan niat. Walaupun dia beritahu, sebab kita memang memanglah tujuan kita nak pergi ke Mekah, nak pergi buat umrah, betul tak? Tapi kita tak masuk ke Mekah dahulu. Kita akan mendarat turun di Jeddah. Daripada Jeddah, kita akan ke Taif. Selesai kita ziarah Taif, kita akan qanu manazil. Okey, katalah kipas ni, atas kapal terbang ni, sama dengan bawah ni. Ni sama dengan bawah ni. Okey, ini adalah miqat. Ini adalah miqat. Okey, kapal terbang lalu. Okey, sampai dekat sini saya suruh niat dah. Kalau kata siapa nak pergi buat umrah, nak masuk Mekah dulu, nah, memang dia kena niat sebelum. Ataupun bila dia selepas, dia tak boleh lah. Kalau dia niat juga, kena bayar dam. Okey, katakanlah kita semua memang kita akan masuk ke turun di Jeddah, kita akan ke Taif. Kita tak akan pakai ihram. Okey, atas kapal terbang. Bagi siapa yang nak buat umrah, yang pakai ihram, dia memang kena niat. Niat di atas, di bawah pun sama. Sebab dia ada sama. Rentak yang sama. Dia sama. Dia sama. Jadi kita tak niat atas kapal terbang. Kita turun di Jeddah, kita turun, kita pusing, naik bas, kita mai kat sini balik. Tempat dia juga lah. Ini miqat asal dia. Miqat asal dia. Memang kita akan berniat di sini. Cuma kita tak niat atas kapal terbang. Siapa yang berniat atas kapal terbang, dia pakai ihram. Siapa yang tak niat atas kapal terbang, dia pakai, dia di bawah ni, bila sampai dekat sini, bawah saya beritahu, okay, bawa keluar kain ihram. Kita mandi sunat ihram. Kita ambil wuduk. Kemudian kita pakai ihram, kita solat sunat ihram. Kemudian kita niat. Ada orang niat atas kapal terbang, ada orang niat di bawah. Ustaz, saya nak niat di bawah. Ha, buka kapal terbang, turun, terjun. Ada juga macam tu pun. Ha, jadi dia tak faham, dia confused kat situ. Okey, yang saya cerita yang saya cerita pada minggu sudah, ada orang dia buat macam mana? Dia masuk ke Mekah. Dia masuk ke Mekah, dia pakai baju biasa. Macam ni, dia pakai baju biasa. Sepatutnya kalau dia turun-turun di Jeddah, dia masuk ke Mekah, dia kena pakai ihram. Sebab dia ada niat dalam hati dia nak buat umrah. Dia sampai dekat Mekah, dia tukar pakaian dia pakai ihram, dia pergi niat dekat Tanaim, miqat dia dekat. Yang tu lah yang tak boleh. Saya kata, yang tu memang tak boleh. Ustaz, kalau dia buat juga, dia pergi niat juga, niat dia sah, tapi dia kena bayar dam dan berdosa. Faham tak? Oh, macam tu kah? Sebab tu bila saya tanya, siapa pun tak mau tanya. Bila dah balik, baru dia duduk buah kita, kata kita cakap tak betul. Itu macam kah? tanya tak apa, tanya. Jadi kalau tanya pun dalam ni, semua orang tahu. Jadi kita boleh kongsi bersama ni. Okey, kita nak buat umrah. Kita dah ada ayat semayang dah. Ya, dah ada ayat semayang, kita nak pakai ihram. Okey. Baik. Okey. Kita akan bagi ni semua ni. Ni semua. Okey. Baik, yang ni ya, yang ni kain ihram. Dua helai. Sepasang ni dua helai bagi lelaki dan wanita. Yang ni untuk abang-abang sajalah. Baik, tapi ibu-ibunya pun kena ambil tahu juga. Sat lagi bila dia tak tahu macam mana, dia buat macam kuih. Amri bah hijau tu amri ke apa? Batu kita ya. Dia gulung lagi dia. Sampai duduk lugu tu. Dia jalan pun lugu tu lah. Macam kita ya. Okey. Boleh nak pakai yang mana pun boleh. Atas hak mana bawah pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Yang ni pun satu juga. Baik. Memang kami akan bagi kepada jemaah semua. Kita akan bagi kepada jemaah. Baik. Yang ni tak, walaupun dia sibuk kerja macam mana pun, pergilah juga dengan bini. Abang ni nak pergi, saya nak pergi dengan mak ni, pergi nak pergi beli barang-barang nak pergi umrah. Ambil duit lah kalut ni, kerja. Pergi beli. Yang bini tu pula dah beli, dia kata ada tak nak pergi umrah, kain ihram ada. Dia tak tanya dah, dia pakai ambil dia bini. Balik-balik buka budak.
Sungguh, bila sampai kat airport tengok-tengok hak budak, kacau. Ha, dia ada buat main. Jadi kita pilah luangkan masa, pi check tengok ada hak besar lagi pun dah. Besar lagi pun dah. Nah, jadi kita pilihlah syekh yang sesuai dengan kita. Jangan budak tu kecil dia pemik hak besar. Pun akan jadi masalah juga. Okey. Baik. Kita nak pakai mana? Hak atas hak bawah pun boleh pakailah macam mana pun. Okey. Ada setengah orang tu dia tak reti pakai, dia pakai macam game basah. Macam ni, yang ni, ni yang ni bukan mak kilau. Nah, pakai dia elok oh, tak lagi punca lah muang awak sejuk sangat ni. Nah, kacau. Okey, kita nak pakai, tengok nah. Okey, kita nak pakai ni. Lebih kurang macam kita pakai sampin lah. Abang-abang tak nak pakai sampin kah? Ha? Ah, dulu menikah mau pakai jubah. Saya pun pakai sampin tu. Okey, macam ni ya. Okey, belah kanan boleh belah kiri. Ambil afdal kita ambil belah kanan. Okey, macam ni. Kita balas balik di sebelah. Kemudian kita balas di tengah ni. Macam ni. 1, 2, 3. Agak-agaklah. Nah, agak-agak. Agak-agaklah. Okey, ustaz awak tak buka. Oh, jangan buka lagi tu. Ni dia pergi buka semua lagi kacau. Sat lagi. Orang tua-tua pula kan. Allahu akbar. Habis dah terlepas. Habis. Kacau. Nah. Baik, jangan buka lagi. Okey. Pakai dulu. Pakai. Simple saja. Boleh kawan-kawan boleh. Boleh tolong. Siapa-siapa pun kita boleh tolong. Ha, macam ni. Pakai. 1, 2. Nah, agak-agaklah tengoklah. Nah, agak-agak. Okey, kemudian kita pakai tali pinggang. Oh, tali pinggang pakai. Tak pakai punca lah, punca. Sungguh saya cakap, bukan saya nak buat rekod. Benda ni benar kenyataan, benar. Ha, leleh, lepas saya nampak, ustaz kami tengok sampai tak nak bol pun tak pakai. Atau apa nampak? Dah. Ha, dah lepas lagi. Ha. Pasal tak boleh pakai apa lah. Jadi, boleh pakai tali pinggang, boleh pakai. Okey. Baik. Ada kata ustaz, kita tak boleh bubuh ni. Ada kata kena bubuh. Siapa kata tak boleh? Boleh eh, bubuh. Ni. Bubuh. Ha, macam ni. Okey, sekira-kiranya kalau kita duduk macam ni, terowong menora tak nampak. Nah. Macam saya tugas haji dulu bawa kan. Orang yang buat haji ifrad, kan kita bawa pi ni. Kita pi Jabar Rahmah apa semua ni. Dulu ada unta lagi. Oh, right nak, cik nak naik unta. Punya excited nak naik unta. Dia pakai ihram. Aku dia baru nak ni. Bini kata, ayang, oi. Jangan duk buat keluar lagu tu. Dia pakai, dia kira nak ni ya. Allahu Akbar. Ha, macam ni. Ha? Okay. Ha, okay. Macam ni okay. Ha, tengok lah. Kesesuaian lah. Okay. Kemudian yang hak atas ni. Oh, hak atas ni. Hak bawah ni kadang-kadang okay. Tapi hak atas. Dia tak pergi pakai. Dekat airport tu macam ni. Kita dia duduk. Wah, baru demam. Oh, nak pergi Mekah demam. Oh, nak pergi Mekah demam. Rupanya dia tak boleh pakai. Saya pernah sekali lah. Sekali ada beberapa kali, tapi saya ingat yang sekali ni saya tak boleh lupa. Saya duduk terketak tu lah. Ni. Tengok duduk sembahyang. Pakai ihram ni. Sembahyang dari masjid haram. Allah. Oh dia, peta dunia apa tu? Saya duduk belakang dia, dia duduk depan. Bagus ni habis. Kita pun dah rokok, sujud, dapat semua dah, apa semua dah ni. Kita duduk belakang dia, dia pun. Dia pun boleh. Kita habislah sembahyang aku. Habislah sembahyang aku. Nah. Jadi dia tak reti nak pakai ni macam mana. Nah. Baik, hak di atas ni. Baik, dia macam ni lah. Okay, yang ni di sebelah kanan saya. Masuk di pinggang di sebelah kiri. Kak ambil kan. Masuk macam ni. Masuk. Kita selang saja.
Okey, yang di sebelah kiri pula kita masuk di pinggang di sebelah kanan. Kita selang saja. Kita selang saja, tariklah. Kita boleh ha tarik sini. Jangan tarik kuat sangat, tak lagi dia macam anti up lekat sampai nyok. Lugu tu awak jalan-jalan. Ni. Awak nak sembahyang tak boleh. Oh, okey macam ni. Ha macam ni. Macam ni okey. Okey, ini adalah pakaian kita. Kita pakai sebelum kita nak niat umrah. Kita pakai macam ni. Pakai macam ni. Contohlah, katalah kita ni nak masuk Mekah Terus. Kita pakai ihram di lapangan terbang Kuala Lumpur. Pakai macam ni. Kita kena pakai macam ni. Ni dak tu dia dekat Kuala Lumpur, dekat apa? Dekat KLIA. Dia buka baru dah. Dia dekat KLIA. Ha. Dia itibak. Ni nama dia itibak. Dekat KLIA. Dia masuk Mary Brown, dia masuk KFC. Oh dia pergi tahu ha satu KLIA. Labbaik Allahumma labbaik ni nampak. Kita duduk tengok Allah Akbar. Yang pakai kasut boot pun ada, yang pakai ihram, yang pakai kepiah pun ada. Macam-macam PN dah. Ha nah, jadi makruh dah, makruh. Makruh kalau kita buka ni bau ni kita ni itibak ni daripada Kuala Lumpur ni dah makruh dah. Makruh ni ada perkara yang Allah Taala tak suka, walaupun dia tak haram tapi Allah Taala tak suka. Mana kita jangan buka lagi. Okey. Kita masuk balik. Okey. Macam nilah atas kapal terbang pun macam nilah. Makan ke kita nak tidur ke apa, kita nak solat pun macam ni. Pakai macam ni. Nah, angkat lihat. Okey, kita duduk atas kapal terbang contohlah. Atas kapal terbang ke atas bas ke contoh. Nah, pastikan kita kain ihram ni dia tidak melerek. Dia tidak kena lantai. Kadang-kadang kita tepi. Sebab yang ni kita akan solat. Kita akan solat. Ha, contohlah. Okey, slipper ni slipper eloklah nah. Slipper ni hak elok. Hak elok. Slipper ni kita mau nah, memang saya akan tunjuk. Slipper ni contoh kita pakai daripada Malaysia lagi. Ni daripada rumah kita ni. Daripada kampung kita. Okey. Kita mai di katalah kita bertemu, kita berjumpa di pejabat kita ni, pejabat saya ni. Sampai dekat sini, okey tak apalah, tak masalah. Ni kita dah pijak mata alam lah. Kita pergi kat R&R. Katalah singgah kat Bukit Gantang. Masuk tandas tak? Kasut ni juga. Sat lagi singgah dekat Tapah, masuk belayang lagi. Slipper ni juga. Hati-hati, hati-hati. No, dekat Galak A, slipper ni juga. Atas kapal terbang, slipper ni juga. Turun di Jeddah, masuk tandas, slipper ni juga. Ni, hati-hati. Takut sat lagi kita terpijak. Jaga. Sebab yang ni juga, kain ni lah juga kita akan solat. Dan kain ni juga kita akan buat tawaf nanti. Ha, ni kena hati-hati. Nah, kena hati. Saya pun pakai slipper ni je. Slipper ni saja. Pergi dah cari dekat kedai RM2. Nah, dekat kedai RM2 macam ni. Okey, kita pakai macam ni. Okey, bila kita dah pakai macam ni, boleh kita ambil air sembahyang. Ambil wuduk. Kemudian, okey, bila kita dah ambil wuduk dah, katalah ni atabah. Ni katalah kita di Taif, atabah. Selalunya atabah ni saya akan peringat jemaah. Okey, jemaah wanita pastikan rambut tak keluar, pakai deadlock, pakai hand sock. Ada sarung lengan ada. Nah, kemudian pakai stokin. Yang ni stokin untuk tawaf. Ini stokin untuk tawaf. Nah. Stokin untuk tawaf. Pakai hand sock elok-elok. Ni lepas kita pakai bang ninja. Apa ninja betul ke? Betul ya? Pakai dia nak tak mau bagi rambut pula eh. Ni potong rambut semua elok-elok. Okey. Bila semua dah naik dah, atas dah. Okey, tanya semua dah ada sembahyang dah. Ada dah. Ustaz tadi ada sembahyang ni tak ada dah. Tak apa abang, tak ada masalah. Sebab syarat kita nak niat tidak memerlukan ada wuduk. Tak perlu ada wuduk. Okey, sebab apa? Sebab wanita dalam keadaan haid pun dia wajib berniat walaupun dalam keadaan haid. Sebab tu kalau tabah nanti jemaah terutama jemaah wanita, jangan malu, jangan segan. Tak apa, panggil saya. Ustaz, mai Ustaz. Ya, ada apa kau? Ustaz.
Kau masa nak mai ni dah 5 hari lah. Okey. Lepas tu kebiasaan berapa hari? Saya akan tanya kebiasaan berapa hari kau? Kebiasaan 6 atau 7 hari. Okey, ni ada sikit-sikit lagi. Okey, kalau ni kau niat yang macam ni. Dalam kertas, dalam buku tu ada kan? Okey, kita niat macam ni. Niat nombor 1, niat nombor 2, niat nombor 3. Masa tu baru kita tahu kita nak niat yang mana. Okey, bila dah semua dah okey apa semua, baru kita boleh berniat sekarang. Niatlah. Saja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahalul. Yang ni bagi lelaki ataupun wanita. Okey, bagi lelaki yang tidak ada apa-apa masalah. Ataupun bagi wanita yang telah pun suci daripada haid dia. Suci. Dah. Boleh niat yang nombor satu ni. Okey. Yang kedua, bagi wanita yang dalam keadaan haid. Dia niat macam mana? Saya aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya. Dengan syarat sekiranya haid aku ini masih lagi menghalangi aku daripada melaksanakan kerja-kerja umrah, rukun-rukun umrah, maka aku bertahalul. Ni bagi jemaah wanita yang dalam keadaan haid. Okey, yang nombor 3 pula umum. Dia pun dah tak mai dah, dia dah menopoh dah. Dan bagi jemaah lelaki, niat nombor 3. Saja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya. Dengan syarat sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahalul. Niat nombor 3 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita pun niat. Niat. Lepas kita berniat, disunatkan untuk kita bertalbiah. Di mulut kita. Okay, duduk atas. Hari ni lewat sikit. Tak apa kot, no? Sikit kan, nah? Ha? Sikit. Okey. Kita bertabiah di mulut. Duk atas bah ni. Kita nak labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tiga kali. Kita niat bukan di mulut ni. Niat saja aku berniat mengerjakan umrah. Tak. Yang tu lah. Nafas. Niat dalam hati. Yang ni saya kira yang paling senang. Yang paling senang ni. Kalau orang tua saya, dia kira cara TO. Ha, yang dah dia. Ha, saya senang. Saya ayat kosong ya. Senang ya. Okey. Niat dalam hati ni paling komana ni. Paling senang ya. Niat dalam hati. Ya Allah, aku buat umrah kerana engkau, ya Allah. Dan aku berharap kerana engkau, ya Allah. Dan kalau apa-apa berlaku dekat aku halangan syarak, aku bertahlul. Okey ya? Senang macam tu. Simple saja. Yang paling senang saja. Tak perlu cakap Arab nawaitu umrata wa haramtu bila, tak perlu pun. Dia cakap lagu Melayu pun dalam hati saja. Dalam hati saja. Okey. Ada apa nak tanya? Silakan. Ini? Yang tak dia yang ni kalau kata yang besar kena pergi di kedai dia ada syih yang besar. Dia ada besar lagi, memang besarnya. Minta maaf sebab ada yang pergi dengan kami baru ni yang badan dia saya besar pun ada, dia memang ada jual. Memang ada jual. Tapi yang kami bagi ni saya standard lah. Okey, contoh. Katakanlah kami bagi saya ni memang tak boleh pakai, tak? Dia pakai. Okey, beli yang satu lagi yang besar, beli lagi satu besar. Dua-dua tu pakai di bawah. Hak kecil pakai dekat ah. Atas. Okey. Ha, macam tu, senang. Okey, lain? Jemaah wanita ada apa nak tanya? Kakak-kakak saya? Ya, kak. Baik. Rambut warna dengan warna apa? Macam inai merah. Inai original ke inai yang hak beli yang kotak? Dia beli bang, dia kata inai. Inai. Tak, dia nak yang asli. Jari pokok asli. Kalau dia kata buat daripada production buat tu, tak jadi. Dia nak yang original. Kita ambil, kita mesinkan, tumbukkan, ambil, tepuk. Itu inai betul. Itu inai betul. Kalau yang hak apa jenis warna tak boleh. Sebab dia bukan original. Dia kot mana pun dia akan masuk bahan untuk nak beritahan lama. Betul tak? Sebab kalau dia ada masuk satu-satu bahan, memang tak boleh. Kalau ustaz macam mana? Hampir buat lain lah. Nah, tuan-tuan, saya pernah cerita lama ni, cerita dulu lama, berbelah tahun dulu. Satu orang perempuan dia tak tahu, dia buat rambut kalau. Sebab dia kata pergi tu lah, dia kata pergi kat ni,
kedai kedai, kedai Cina bukan Islam, dia kata ini tak apa, tak ada. Dia yang mereka faham ni, minta apa cakap lah, yang mereka faham ni, yang kata benda yang halal ni, iaitu dia kata kalau tak masuk balik bayar ya. Faham tak? Tak, bukan dia, bukan yang susah, dia akan masuk chemical, itu pun tak boleh. Sebab rambut kita ni, dia tak telak ayak. Mana? Dia tak telak ayak. Macam tu. Tu macam mana? Ha. Kena bagi, kena cukup. Kena cukup, ajak dia mandi, apa, mandi wajib, apa semua lain. Masa tu nasib baik saya masuk Madinah dulu. Tak mengaji langsung tu kan. Orang pergi, kawan dia kata, pergi lah senang, tak susah, macam mana aku buat. Ini hati-hati, bahana kita ikut kawan yang tak tahu langsung bab-bab ni. Takut tuan-tuan. Kalau orang yang macam ni balik keadaan dia, sepanjang hidup dia, dia balik dalam keadaan ihram. Balik keadaan ihram. Kalau dia balik tu, kalau dia tak kahwin lagi, kalau dia kahwin, perkahwinan yang tak sah. Kena pisahkan, kemudian kena semualah, nikah balik. Atau anak kita apa keturunan kita macam mana? Tu yang kata rosak habis keturunan. Sebab tu saya pesan sangat-sangat, buatlah betul-betul. Saya dan petugas kami akan bercakap. Sahabat tadi anda jemaah tolong minta maaf. Sampai dawai sahabat siap. Jangan marah, kami akan cakap saya kok macam mana, okey ke? Tak ada jumpa saya duduk tanya. Saya tanyalah. Saya akan tanya. Ada jemaah saya tuan-tuan. Sebelah hari. Aziz bawa sebelah hari lah tu. Kan? Sampai sebelah hari. Nasib baik kami pergi buat umrah. Duduk pakai lama. 20 hari. Ha. Tanya dia habis tak pergi? Duduk pergi. Okay. Dia ha, lepas tu main hari lah. Cerita ada tak berhenti? Ha, okey. Saya nak cerita orang perempuan. Dia kena faham bab berkenaan dengan darah dia. Fatrah naqah. Fatrah ni, biasa dengar fatrah naqah? Biasa pernah dengar tak? Nah, fatrah ni, yang dinamakan fatrah ni adalah darah yang berhenti apabila dekat lok dan apa. Contoh nah. Katalah pek, katalah pek. Nah. Okey. Ni pek. Dia cek dah tak ada dah. Di lok memang tak ada, dekat pek tak ada. Tapi minta Allah cakap, bila dia masuk kat ke dalam, ada sikit-sikit lagi. Itu patrok. Darah berhenti di luar tapi di dalam masih ada. Faham tak? Okey. Kalau nakok macam mana? Okey. Nakok ni, dia di luar pun tak ada, dia cek di dalam pun tak ada juga. Itu adalah nakok. Darah berhenti terus. Faham tak? Dia berhenti. Sebab tu saya akan selalu saya akan tanya jumpa. Oh, kalau contoh dia main, darah main beruncit-runcit. Faham tak beruncit-runcit? Dia berhenti saat lagi, dia berhenti pukul 10 pagi, saat lagi pukul 5 petang, 5 pulak. Faham tak? Okey. Sebab tu saya akan tanya kalau ada jemaah perempuan macam ni. Saya akan tanya. Dan abang-abang pun jangan duduk marah. Saya akan tanya. Okay, contohlah, takut kita ni. Contoh. Katakanlah, darah dia main sampai pukul 10. Dia tanya, kau macam mana? Ustaz, tadi pukul 10, saya cek luar tak ada, dalam pun tak ada. Kau kita tak buat umrah lagi ni. Tapi duduk dalam ihram, faham tak? Dia duduk dalam ihram dah. Kita ni semua buat umrah. Dia tak buat umrah lagi. Contohlah. Dia tak buat umrah lagi. Saya tanya, kau macam mana? Tadi, Ustaz, saya cek-cek tadi. Tak ada, Ustaz. Luar tak ada, dalam tak ada. Betul ni? Confirm. Mana abang? Mana abang? Panggil abang. Abang biar semayang. Abang pergi teman kau. Okay. Kau dek mandi. Law ni juga dek mandi. Lepas mandi, pakai semua elok. Ambil semayang. Terus pergi buat tah. Pergi buat tawah terus. Pergi buat tawah apa semua, sa'i apa semua, dah selesai dah, balik dah apa semua, dah gunting rambut apa semua lah. Tapi selalunya sebelum gunting, sebelum gunting suruh cek dulu. Okey, dah selesai dah, balik lah, kata cek-cek tak ada, dia gunting rambut. Kata kalau saya pukul 5 lagi, ada pula balik. Umrah tadi sah tak? Sah. Sebab tu kami duduk bertanya. Kami selalu duduk bertanya. Nah, minta maaf saya, kami akan bertanya selalu sebab dah mai teruk-teruk, mai berjaya jauh, lele tak boleh buat umrah. Sayang tak? Kadang-kadang dia tak tahu nak buat, dia tak tahu darah tu berhenti. Bila darah berhenti seketika, dan berhenti tu mandi, terus boleh buat lah. Faham tak? Ha, kalau kata masuk waktu solat, dia solat pun, solat waktu tu sah. Okey. Ni saya nak kena cerita. Kalau tak mengaji memang tak tahu punya. Kalau saya tak cerita, tahu tak cerita ni? Tak tahu kah? Bukan kata saya pandai tapi nak bagi tahu. Nak bagi tahu. Okey, selesai.
Okey, kita pun dah berniat di miqat. Bila kita dah berniat di miqat, kita pun bertalbih. Tabah ni bertalbih lah. Duk-duk tabah ni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai habis tabah ni. Kalau dah tak larat lah, berhenti lah. Boleh berhenti. Boleh berhenti, boleh rehat tidur ataupun eh, nak baca Yasin ke, nak baca apa, boleh. Bukan tak boleh cakap langsung. Ni kita tanya abang macam mana? Okey, ada apa masalah? Labbaik Allahumma labbaik. Yang tu dia betul buat dah. Boleh bercakap, bukan tak boleh bercakap. Okey, selesai. Kita pun sampai dekat hotel. Bila sampai ke hotel, apa semua jaga larangan ihram semua kena jaga, tetap kena jaga juga. Tetap kena jaga. Tapi nak balat, jadi buka lah baju ni. Ini saya tunjuk contoh. Ha, semua buka lah. Okey. Kita pun sampai di hotel. Bila sampai dekat hotel pun semua. Okey. Sampai dekat hotel. Yang pertama sekali, naik makan. Makan. Lepas makan, masuk bilik. Bagi kunci bilik, masuk bilik. Masuk bilik, kita nak bersihkan diri. Ya, masuk. Sebab apa? Kita nak bersihkan diri. Iaitu sunat bagi kita bila masuk ke Mekah. Mandi, sunat, masuk Mekah. Siapa pernah pergi umrah ni? Tak pernah buat? Ustaz, saya first time saya dengar. Orang tak pernah buat. Ada yang biasa pergi sampai 10 kali, dia tak pernah buat. Ya? Sebab kita first time masuk, kita buat mandi sunat, masuk Mekah. Okey, lepas tu, kita ambil air sembahyang. Okey, bagi jemaah lelaki. Baru ni ada orang tanya dalam YouTube. Tengok YouTube saya, ada orang tanya. Nah, Ustaz, kita duduk dalam ihram. Bila kita masuk dalam bilik, kita nak mandi. Kita mandi kubur air. Ya? Bolehkah pakai kain basah? Apa siapa tak boleh pakai kain basah? Cuma kain basah tu kita buka lah. Sentung dia tu, buka dia punya jek tu, faham tak? Beli yang hak tak jek lagi. Boleh. Ni tak. Dah tak boleh pakai, dia pergi pakai bosa. Oh, bosa tak boleh pakai? Orang lelaki, orang lelaki. Oh, bubar pakai lah. Boleh pakai, tak ada masalah. Anak, ni orang lelaki, jemaah lelaki. Haa, nah? Okey. Kemudian, bagi jemaah lelaki, walaupun dia nak mandi. Okay, contohlah. Nah, katakanlah dia nak mandi. Nah, dia nak mandi. Bila dia nak mandi, dia boleh buka ni. Kain atas ni. Katakanlah yang ni kain tola. Katakanlah ni kain tola. Kain tola hotel lah. Ha, dia pakai kain tola. Boleh pakai kain tola ni sebab dia tak berjahit. Dia tak bersantung. Yang ni, yang ramu-ramu ni, tak ada masalah. Kalau tak suka, potong. Boleh, tak salah pun. Ha, nah? Okey, contohlah, kata kita pakai macam ni. Masuk, kita nak mandi. Okey, bila kita masuk dalam bilik air, ambil kain basah. Macam dia juga, pakai kain basah, kita mandi. Mandi. Niat saya ke mandi sunat masuk Mekah. Contohlah, mandi. Mandi. Ustaz, kalau rambut kita luruh, tak balur habis. Baby. Sebab dia kata apa, tidak boleh mengerat, mencabut ataupun kita ada ikhtiar untuk kita memotong. Kita ada ikhtiar kita nak cabut tak? Tak ada kan? Tapi kalau orang perempuan ni tak kata aku pakai rambut lepas ni kan? Tu orang pakai hak celok mi tu. Apa nama? Apa suka ni? Nama apa? Anak tudung. Ada apa tak? Ah? Ha? Macam pendapis. Ha? Hai, warna hitam pun nak beli, warna hitam, warna putih, warna kuning. Pasal malam pula, ha? Bonet. Macam-macam. Dengan kereta ya, ada bonet. Oh, hai yang tu, no? Ha, tu contoh lah kan, pakai yang tu. Ha, mandi pakai yang tu, tak apa? Tak perlu pun, ni, pakai yang tu. Wah, rumpah saya ada pakai yang tu, dia mandi. Syarat ya, bukan kata kita, syarat sebab kita dah mandi lah tadi kat kan? Syarat saja kita nak. Eh, jangan kita duduk mandi. Oh, kan? Bagus. Minyak. Yang kita kata syarat mandi. Ya, mandi pun semua dah. Kemudian ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang balik. Okey. Katakanlah kita buanglah kain basah tu. Kita pakai kain dolar. Okey. Kita keluar. Bila kita keluar sekejap lagi, pakai juga kain ihram ni. Pakai balik kain ihram sebab kita dalam ihram. Ni tak dia. Dia pergi pakai kain belakang dengan baju dia sembahyang. Adi, saya kena tak tahu lah, saya cerita ni habis-habis lah. Kalau tak faham juga, saya angkat tangan terus lah. Ya. Dia kena pakai ihram juga. Pakai, dia keluar dia pakai ihram. Yang ni tak, dia pakai kain belakang, kadang-kadang dia pakai tak syut.
pakai baju pergoda tu. Oh dia bagus Mia. Kawan kawan keluar daripada bilik iak. Allah. Oh, tengok kawan. Habis Nabi salam. Weh, hang apa ni? Hang kena pakai haram. Oh ya ke? Aku ingat tak boleh. Aku nak pergi buat umrah pun kena pakai. Jadi pada dia tak faham lagi. Faham tak? Dia tak faham lagi. Jadi bila kita keluar daripada bilik iak, ya, bila kita keluar daripada bilik iak, kita pakai ihram balik. Pakai balik. Ha, songkok. Songkok pun sama. Yang songkok tu tak apa lagi. Yang songkok tu boleh tak apa lagi, kadang-kadang dia terlupa tak apa, dimaafkan. Okey nah, yang yang lagi satu. Nah, saya pakai rakyat ringkas ni nah. Baik. Memang praktikal dia agak agak lama sikitlah nah. Tak apa, kita nak bayar kan. Ha? Oh, tali pinggang beli bang. Tali pinggang kalau beli pakai 12,000 lah saya bagi ya. Okey, macam ni ya. Okey. Lagi satu yang orang selalu tersilap. Jumlah perempuan saya rasa tak ada masalah, jumlah lelaki. Kebiasaan dia, jadi rutin bagi dia. Kadang-kadang dia masuk dayak dia suka. Cukup-cukup. Ha, pasang. Ni pun kita kena peringat, yang kata kita duduk satu bilik dengan kawan-kawan ni, peringat. Oi, nak mandi jagalah. Jangan duk pi cukuk-cukuk. Sabun tak apa, sabun. Sabun bawa lah, sabun lak ke apa, MW ke apa ke, sabun pacak kapak ke, bawa pi lah. Bawa sabun tak apa, boleh mandi sabun. Nah, sempu-sempu pun boleh, tak ada masalah. Sebab tujuan dia untuk kita nak bersih. Tapi kalau niat kita nak badan aku ni bau kesak, bau masam, nak bagi wangi, tapi tak boleh. Apa-apa tak niat kita. Nah, sedang je ni, kita pakai sabun cap kapok, apa pun tak bau. Ada sabun cap kapok ada kan? Okay, tapi lah ni ada jual. Pergi cari dalam luar banyak, dalam Shopee, dalam apa, jual sabun yang hak tak ada wangi. Apa? Sabun susu kambing lah. Kan? Hak warna putih tau kan? Ha, beli itu tak apa. Okey. Lepas kita keluar beli air, kita pakai macam ni apa semua. Okey. Selesai dah. Okey, ni kita nak pergi buat umrah ni. Saya nak cerita pergi buat umrah ni. Kita nak pawah apa semua lagi. Okay. Nah. Apa dah? Ah, yang ni pun satu. Sulap Superman. Sulap Superman bagi Jumaat lagi. Kadang-kadang dah biasa kita lepas-lepas kita mandi apa semua, kadang kita pakai kan. Okey. Bila kita sembahyang pun kita pakai lagi dalam bilik. Sembahyang. Allah. Baik, macam ni. Sampai dah habis bagi salam, apa semua selesai dah. Kita turun di bawah. Ustaz kata, okey, setengah jam lagi sebelum pukul 11, jam 10.30 dah di bawah. Kita pun tunggu dekat bawah. Dalam keadaan semua jemaah dah dalam keadaan berwuduk. Jemaah lelaki pakai slipper macam ni. Jemaah lelaki pakai slipper macam ni. Bagi jemaah wanita. Ni, hak saya tunjuk ni, jemaah wanita. Slipper ni. Slipper hak hotel. Faham tak? Ni hak hotel. Beli lah. Dekat kedai dorongit, kedai Eko. Eko. E-K-O. Bukan Eko, kedai nombor Eko tau. Kedai Eko, kedai dorongit. Ha, dorongit bawa bang. Ha, pergi beli ni. Nah, kalau tak ada, beli dalam Shopee. Ha, kalau beli 10 dapat robot dah. Murah lah sikit. Kan? Ha, beli. Okey. Boleh pakai ni. Boleh pakai. Yang ni lah yang saya kata. Bagi jemaah wanita, kalau nak pergi ke masjid, pakai yang ni. Ni jemaah wanita, jemaah lelaki tak boleh pakai. Jemaah lelaki pakai yang ni. Okey, kita daripada hotel, kita turun nak pergi masjid kan. Duh, dia pijak seletik burung, dia pijak sebenarnya macam. Kan kita akan bawa beg ni. Kita akan bawa beg ni. Kita akan bawa name tag ni. Ayah. Nah. Ni, semua kita akan pakai ni. Ni pakai. Biasa habis 10 kali pun bawa pakai. Pakai. Ni muffler. Oh, ada jemaah perempuan. Pergi dengan saya, pergi tengok lah video dia. Oh, macam nak pergi perang. Oh, lepas nak pergi jihad tu. Jihad tu sabi dia lah. Ha, pergi tengok. Tengok dalam video dia. Ada lagi ni. Oh, kita hampa ni jadi perang. Tak banyak semangat nak buat umrah ni. Tapi tak bahar. Mereka tak bahar. Okay, pakai. Pakai macam ni okey lah nah. Simple lah macam ni. Ah, simple macam ni. Sebab apa-apa lupa lagi. Ada nombor telefon semua dah. Pengenalan kita.
Okey, bawa beg. Ha, jalan. Jangan tak tekan. Tak depan. Ha, yang ni. Okey, slipper ni bawa spare satu lagi. Ada apa lagi? Yang ni. Tak ada. Ada kat bawah. Okey. Slipper ni bawa spare satu lagi. Ha, baru tak pakai lagi, faham tak? Buah dalam ni. Okey. Contohlah kata orang buat, katalah pakai slipper ni. Kita pergi ke masjid. Okey, kita kalah tekan. Senang, dari jauh saya nampak lah, cuba tu dia. Orang ni, dia nampak. Okey. Jadi bila dia pakai macam ni, kan, dia turun-turun pergi sampai kat masjid, jangan duk pikir sayang slipper. Slipper ni RM2 ya. Sebab tu saya suruh bawa spare, betul tak? Okey, slipper ni sampai dekat masjid, tinggal kat masjid. Ha, aku niat kasut ni, aku niat bakar, pakai siapa nak pakai pun. Jadi, kita bawa slipper. Slipper dalam ni slipper baru. Okey, kita pergi masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Nabi pesan kalau tengok Kaabah ni, angkat tangan. Minta ampun. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kejemput ke datang sini ya Allah. Minta ampun. Minta ampun dari kita dulu. Mak kita, ayah kita, keluarga kita, sahabat anak kita. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan. Aku ni, ya Allah. Hari ni aku mai lah. Aku sahut panggilan kau, ya Allah. Nak buat umrah, ya Allah. Bukan kena siapa-siapa. Kami demah, ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami. Bagi kekuatan kat kami, ya Allah. Tolonglah agar kami dapat melaksanakan tawaf dalam keadaan baik dan sempurna. Tolonglah, bantulah kami supaya kami dapat melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah dengan baik dan sempurna. Dan terimalah ibadah umrah kami dalam keadaan baik dan sempurna dan diampunkan segala dosa. Sebab Nabi kata di antara satu umrah ke satu umrah adalah penghapus dosa. Hari ini kami mai, ya Allah. Minta kau jadi saksi kami, ya Allah. Okey. Kita masuk. Selalunya kita akan masuk tepi ni. Kita akan masuk kot tepi ni. Tepi ni. Ni Yaman ni. Ni rukun Yaman ni. Kita akan masuk kot sini. Ni tak mula lagi. Kita akan mula kat sini. Okey. Bagi jemaah lelaki, dia buka. Buka bo. Dia itibak. Nah. Dia buka bawah. Masa ni baru buka. Masa ni baru dia buka. Dia tak boleh buka. Dia benar hotel. Masa ni baru dia buka. Okey, dia masuk, dia tengok yang pertama, dia nampak sini ada gerasan, dia ada bunga-bunga. Saya tak reti nak buat bunga-bunga ni. Bunga-bunga tak, warna mah. Dia warna mah. Okey, kita masuk kat sini. Okey, kemudian di sebelah kanan dia ada lampu macam ni, lampu kedai matang, warna hijau lebih kurang macam color black ni juga, tapi dia terang lagi. Nah, kita tengok, dia di sebelah kanan, yang ni di sebelah kiri. Ini adalah Haji Raswat. Polis duduk kat sini. Ada polis duduk jaga. Orang pun ramai kat sini. Okey. Bila kita nak mulakan, ada dua cara. Sama ada kita pusing macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Ustaz, kalau saya sebut sekali sah tak? Sebut sekali pun sah. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing. Sekali sah, tiga kali pun sah. Tak ada masalah. Okey. Ataupun, dia lalu saja. Nah. Dia lalu saja, baru sama dah. Dia tengok muka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Dia jalan terus. Faham tak? Kalau kata dia nak ngadap terus macam ni, macam ni pun boleh. Ataupun sambil lalu saja dia tengok pun boleh. Tak ada masalah. Apa dah? Pasal kita nak mula. Okey. Kalau kata dia berada macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Dia kucup, dia jalan terus. Bau dia sama tak? Bau dia tak sama. Faham tak? Macam mana dia nak beri sama? Dia betulkan dah. Dia betulkan balik, dia terus jalan. Ni orang nak tolak belakang ni. Orang nak tolak belakang. Sambil-sambil lalu saya. Sambil-sambil lalu, dia tengok lampu dah ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Pusing balik, terus jalan. Dia terus jalan. Okay. Depan ni ada makam Ibrahim. Ada makam Ibrahim, tapak kaki tu. Okey, dia nak lalu depan ni pun boleh. Dia nak lalu di belakang ni pun boleh. Dia boleh lalu. Okey, dia masalah dia, orang kita ni dia suka tengok orang buat. Bila orang buat, dia pun nak buat. Dia tengok.
Oh, hak ni tapak kaki Nabi Isfah tu. Dia pun tengok juga. Ah, buat kolak himpun. Ah, punca. Pusingan tawah tu batal. Faham tak? Batal. Apa sekalipun fokus kita buat tawah kita dulu bagi habis. Okey, kita jalan. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Kita kucuk. Okey. Yang ni, tasbih tawah. Okey, tasbih tawah saya akan bagi pada jemaah. Orang satu saya akan bagi. Okey. Ada setengah jemaah, dia mula-mula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dia kucuk, dia terus tarik. Dia pun tawahlah, dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bismillah allahu akbar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana, bismillah allahu akbar. Dia tarik satu, dia buat satu ke dia buat dua? Dia ni selalu perangkap. Selalu perangkap kat sini. Ha, dia kata saya tarik, eh tarik, takut terlupa. Tapi dia tarik dah dua dah. Ha, okey. Cara dia macam mana? Jangan tarik lagi. Okey, bismillah Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cukup. Pusing balik. Daripada sujud hara asbat sampai dekat rukun Yamani apa ni, dekat dengan Hijr Ismail ni, kita baca sampai kat sini. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sini dekat bolehlah baca start saja, sana orang ramai. Okey, bila sampai dekat dengan Hijr Ismail ni, ni dia dah Hijr Ismail ni, dia dalam kong ni, jangan pegang sambil tawah. Jangan pegang, jangan pegang, tak boleh pegang, tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Okey. Sampai dekat sini kita nak baca apa? Bacalah doa apa yang kita nak baca. Faham tak? Doa minta ampun kat Allah, kat kita, mak ayah kita, terima ibadah kita, semua baca. Baca. Baca ni. Ni sampai kat sini. Sampai dekat penjuru Yamani ni, penjuru Yamani. Dia nampak batu kat sini. Di sini kita istilam. Sambil lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak kucuk. Tak kucuk. Okey, sampai kat sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, tengok ah, tengok saya ni ya. Sambil jalan ni. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik satu. Tarik satu. Okey, kata kalau orang ramai kat sini, kita boleh jalan. Jalan sini. Okey, selalunya yang akan terpangkat macam ni, contoh. Orang ramai kat sini. Orang tengah tuji. Buat keliling. Sampai dekat sini, Allah. Macam mana nak buat? Kalau kita keliling macam ni, batal tak? Dia macam ketam. Ha, macam ketam. Nah, sampai dekat sini, kita jalan macam ni. Jalan depan. Ada lagi. Tak nak jalan, ketam balik. Ha, jalan. Jalan macam ketam. Ha, nah. Sebab tu, kalau kata kita belajar nak buat umrah ni, kalau kita baca, tak tunjuk praktikal, tak boleh buat. Dia akan jadi masalah. Ya, dia akan jadi masalah. Okey, sampailah pusingan yang ketujuh. Ni pusingan yang ketujuh ni. Nah. Okey. Sampai ni sampai enam suruh yang ketujuh yang akhir dah ni. Ah, yang akhir dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tujuh. Ah, lega habis hati tu. Jangan berhenti dah ni. Yang kena berhenti dah ni. Bagi layak sikit sampai tahu pintu Kaabah ni. Bagi layak sikit. Sampai kat sini. Habis. Okey. Tawaf kita dah habis, dah selesai dah. Kita boleh pegang Kaabah ke tak? Ha? Tak boleh. Sebab kita dalam ihram. Sebab Kaabah ni, dia ada minyak oli. Anah? Okey. Tak boleh pegang lagi. Oh, ustaz. Tadi ustaz. Masa tawaf, surat kita tak boleh pegang. Orang dah habis lah pegang. Sabar kat dulu. Tak lalu. Okey. Depan ni kan Hijr Ismail. Sini ada Pancok Mah. Okey, saya pesan. Semua saya akan kumpul depan Pancok Mah. Depan Pancok Mah ni. Kumpul dekat sini, kita akan solat. Solat. Okey, bagi jemaah lelaki, bila nak solat, dia kena tu. Dia kena tutup. Dia kena tutup. Haa, dia kena tutup. Dia tak boleh buka. Ramai orang duduk mayam, sambil buka pun. Nah, dia kena tutup. Semayang. Dia nak semayang kot mana pun tak apa. Tapi dah kita kumpul kat sana, semayang.
Allah. Saja aku solat sunat tawaf dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Fatihah dekat pertama qul ya. Dekat kedua Fatihah qul huwallah. Cukup. Habis bagi salam, angkat tangan berdoa. Tengok Kaabah. Ah. Kemudian kita minum ayat Zamzam. Siap botol. Siap ada botol. Ah, siap botol. Sebab tu saya suruh jemaah akan bawa botol. Bawa botol kosong satu. Saya lagi nak ambil ayat Zamzam. Kita minum dia ambil ayat Zamzam. Kan saya betul waktu kita sa'i kan dahaga tuan, memang dahaga. Penat. Nah, penat. Ha, okey. Baik. Kita dah habis dah 70%, habis dah selesai. Kita nak sa'i. Nak sa'i. Kita nak sa'i. Baik. Kita nak sa'i. Yang ni Bukit Safa, yang ni Bukit Marwah. Ni Bukit Marwah. Okey. Tapi kita tak pergi jalan sana, jauh lah sini. Saya kata, alah tak dekat eh, saya apa boleh buat? Memanglah dekat. Kita praktikal. Okey, yang ni contoh dia. Yang ni Bukit Safa, yang ni Bukit Marwah. Baik. Nak tahu senang saja. Bila kita duduk di atas Bukit Safa, Kaabah duduk sebelah kiri, macam ni? Macam ni? Kita duduk atas Bukit Safa, nampak? Oh, nampak. Orang duduk istilah, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil haq. Niat aku nak sa'i Safa Marwah 7 kali kerana Allah Ta'ala. Ataupun niat aku nak sa'i kerana Allah Ta'ala. Dah cukup lah. Cukup lah. Okey. Kemudian kita jalan. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak kasi baca hak lain, baca yang tu pun tak apa. Dia ada tulis kat situ elektronik buat apa? Elektronik buat kan. Dia ada tulis kat situ inna safa wal marwata min sya'airillah. Dia dah baca kat tu. Macam-macam. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada. La ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwi. Semua ada. Ikutlah kita nak baca hak mana pun. Tak mau baca hak tu lah. Allah aku nak baca. Aku sakit lutut. Allah aku sakit lutut ya. Boleh baca sungguh. Boleh baca. Boleh baca. Baca doa kita lah. Okay, sampai dekat lampu hijau. Lari-lari nak. Lebih kurang 1 meter ada sekali no. 1 meter jarak dia. Lelaki saja. Bini jangan duduk lari. Lari. Lari kau bini kan. Abang tadi. Tiga cik. Cik. Duk bini lari juga. Aku tak mengaku lah jumpa aku ni. Tak. Ah, ha, baby. Lari pelan-pelan. Kalau kita sakit lutut, sakit kaki, langkah tu bagi pelan sikit. Bagi laju sikit. Dia agak cepat. Cepat kan. Kalau tak boleh juga kita yang pakai tongkat, tak payahlah. Dia sunat saja. Okey. Baik. Okey, sampai dekat lampu hijau kita lari. Kemudian berhenti jalan balik jalan. Okey. Sampailah dekat Bukit Marwah. Tarik satu. Satu. Ah, alhamdulillah. Penatlah. Kan? Letih, letih. Memang letih. Penat. Sampai dekat sini kan letih. Duduk tak dulu. Aduh. Tu lah suruh buat ayak kan. Ha, minum. Ha, minum. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ha, okay. Ambil ayak. Satu. Satu. Hangat. Hangat. Tu botol spray. Ha, spray. Boleh. Okey. Nak sambung pula. Ha, okey. Ni. Ni boleh buh ni. Ha, tu. Buh. Ha, nah. Saya buat siap lah. Semua fikir habis lah. Semua fikir habis lah. Wah ustaz, ayat Zamzam kopi-kopi je tak? Banyak cantik ayat kopi je bacung je. Tak eh tak nak. Okey, cambung pula balik. Ha, okey. Tapi kalau di Bukit Marwah tak nampak Kaabah, lindung. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilham. Okey, turun. Ha, jalan. Boleh? Nak pegang tangan mak kita, ayah kita boleh. Nah, suami isteri jangan nak pergi berat, tak pergi syuat karan. Ha, nah. Okey, kalau kata dia, contoh, kau nak pegang kain, boleh tak masalah. Tu yang kata tali pinggang tu. Kan? Duk jalan. Faham awak sejuk kan? Eh? Cukup dah tak ada apa. Kan? Ha, pegang boleh, pegang ni, pegang kain. Pegang kain ni, okay. Boleh pegang. Jalan. Mak ayah kita tak boleh pegang, tak ada masalah. Anak rakok ke apa-apa, tak apa boleh. Sampailah yang naik ke sini. Dua. Tiga. Sama juga. Ya, empat. Sampailah yang ketujuh. Contoh, sampailah yang ketujuh sampai kat sini. Ha, habis, selesai.
Kan ada orang selalu bilang. Apa dah? Ah, selalu takut dia silap kira macam mana? Okey, dia selalu silap kira macam mana tau? Kita bagi tahu dekat depa, Bukit Safa ke Bukit Marwah? Satu, dia buat jelah. Dia buat je ni. Dia kira satu, 14 kali. Wah. Ada, ada, ada. Saya cakap ada. Ada. Okey, lagi satu. Cerita-cerita agak, lagi satu. Tengah-tengah kita syai, tengah-tengah kita syai, ni tak tahan lah, dah harga sangat dah lah. Dah harga sangat-sangat lah. Tepi tu kan ada pek, 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 pek. Okey. Baik, bila ada pek ayak ni, kita niat ni. Oh, aku nak pergi minum ayak. Macam mana kita boleh pergi minum ayak kalau kita tanpa niat? Mesti kena ada niat je tak? Sebab setiap perbuatan, dia mesti ada niat. Ustaz, saya tak sengaja. Tak sengaja. Macam mana ada niat nak pergi minum? Kalau tidak, kalau hang tak niat nak pergi minum, macam mana benda tu nak berlaku? Mesti ada niat. Oh, betul juga. Kan? Okey, kita niat nak minum. Bila kita niat nak minum, kita tengok kita berhenti di mana? Katalah, kita tengok belah kanan, dia tulis pintu nombor 97. Contoh, dia tulis pintu tu 97. Oh, okey, tak apa. Kita pun pergi minum. Jangan duduk minum diri duduk. Tapi ayat zam-zam tak apa. Ayat zam-zam boleh minum diri. Masalah. Okey, bila kita nak sambung balik, kita jangan pergi terus, tak boleh. Sebab dekat sini kita dah tepu, terputuslah. Okey, saya bagi petua kepada Imam senang ya. Untuk jalan selamat. Dahaga macam mana pun, sabar, sabar. Oh, dahaga, tak apa. Sebab kita bawa spare ya. Berhenti sampai dekat Bukit Marwah ke, berhenti sampai dekat Bukit Safa ke, baru kita ambil. Yang tu tak apa. Saya tak lama mana pun. Ha? Okey, katalah kami ni kita berhenti kat sini. Kat mana? Anda cari kat mana? Kita nak cari kat mana? Ah, yang ni masalah ni. Ini kan jadi masalah. Sebab tu kita kalau boleh teruskan sampai dekat Bukit Safa ataupun Bukit Marwah ataupun Bukit Safa. Dekat mana kita berhenti, barulah kita minum. Macam tu boleh. Faham tak saya? Kita ambil jalan selamat. Okey. Ada satu lagi. Ada dah tu lagi tapi tak berapa nak cantik. Panggil huduh. Sambil jalan tu dia. Sambil tak minum. Kan? Tengok-tengok Allah mak jemaah aku. Oh aku buat tu. Jangan dobat aku tu. Nah, jangan dobat macam tu. Okey. Selesai saja kita syai sampai di Bukit Marwah. Habislah kita yakin. Selalunya saya tak suruh jemaah gunting lagi. Kita akan kumpul tanya abang macam mana, okey? Oh, okey, tak ada masalah. Okey, cumanya syai ni dia senang saja. Kita sambil jalan, kita tengok belakang. Tengok bini kita, okey, tak apa. Syai tak apa. Tawaf saja, macam kita tawaf kat bawah tak boleh. Saya yang duduk depan, dia tak boleh pusing. Kepala yang boleh pusing. Kalau kepala boleh pusing 360, pusing lah. Okey, kalau syai, kita jalan. Kan kadang-kadang ada grup daripada anu. Indonesia, Turki, sudah dia main, bagusnya. Kalau tak elok sekejap lagi, dia jadi peyek. Dia belah kita kayak tu lah. Tengok-tengok, okey. Okey. Kalau syai, kita boleh tengok belakang. Dan syai juga, kalau kita jalan macam ni pun boleh. Lunok pun boleh, pusing boleh. Okey. Kalau tuan-tuan pergi tengok ada orang jalan macam tu, janganlah duk kata apa. Sah kalau dia buat. Tapi saya tak suruh buat. Dah orang kita ni dia pelik-pelik dia tengok umat. Dia buat tak buat kan kita tak boleh buat. Ambak seorang pula. Kan? Jangan duk buatlah. Ha nah, tapi sah kalau pun. Ha kalau dia jalan munduk macam tu pun. Macam tu pun sah. Tapi tak afdal. Yang afdalnya ikut macam mana Nabi buat jalan. Kita ambil yang afdal. Sampai dah selesai habis semua, okey. Senang petua saya cukup senang saya bagi dekat jemaah senang ya. Selesai saja sampai di Bukit Marwah kita jangan pusing lah. Kau ni. Janganlah. Sampai dekat sini tengok belah kanan, pintu 25. Cari oh pintu 25 keluar. Keluar depan tu, keluar ada petugas tunggu itu. Okey. Kita nak gun. Sebelum gunting saya akan tanya, okey kak macam mana? Okey ustaz, okey tak ada masalah. Okey. Abang macam mana? Okey, ambil gunting. Gunting. Nak gunting boleh, nak cukup boleh. Ikut suka lah. Kalau jemaah wanita, ambil gunting. Dia dalam telekong je. Saya tak nak pakai telekong. Macam mana?
kan? Ah ni kok buah ni. Ah kan? Ha okey, dia nak cabut boleh cabut. Rambut dia panjang, dia pintai tarik satu, dua, tiga. Tiga lain. Ah tiga lain. Dia nak cabut boleh, dia nak gunting pun boleh. Tak ada masalah. Duk ramai-ramai perempuan, geng-geng perempuan tu, duk macam main rugby tu. Kan? Boleh, tak ada masalah. Ha nah. Baik macam tu. Bagi laki-laki senang, dia buat keluar. Pisau cukup? Ustaz, saya nak cukup. Okey, ambil pisau cukup, cukup sikit. Bismillah. Selesai. Balik pergi dekat hotel, botak. Kita bagi. Kita bagi botak. Ha nah. Kita bagi botak. Okey, selesai. Selesai. Baik. Habis. Habis umrah kita balik. Ah, apa dah? Kalau guna wheelchair. Wheelchair? Wheelchair dia kena pergi tempat lain. Laluan dia. Dia ada laluan dia. Ya. Okey. Bagi kita yang kali pertama pergi, kita tak tahu laluan wheelchair. Lorong ni banyak dia duduk bertukar, saat tinggal dua, saat tinggal semua dia bertukar, dia takkan sama. Dia bertukar. Okey. Untuk first time kita sampai-sampai tu, saya minta kalau bagi orang yang pakai wheelchair ni ambil upah tolak. Faham tak? Ambil upah tolak. Umrah yang pertama tu. Esok lusa tu kita dah tahu kan. Oh, masuk kot ni, keluar mandi. Ah tolak ah, tak ada masalah. Sebab yang tu umrah yang wajib kita tu. Yang tu yang kita takut tu. Hak kita kita nak buat, hak mak ayah kita pun kita nak buat. Kita pun tak tahu jalan nak masuk kat mana. Ha nah, siap fulusnya. Okey. Lo ni tawaf dengan sa'i 400. 400. Nah. Okey. Habis dah. Kita balik sampai dekat hotel, kita pun salin apa semua dah. Salin. Habis semua. Habis. Kita mandi apa semua. Kemudian apa dia? Tidur lah cik. Tidur. Jangan kita duduk pergi. Jangan. Ha. Kalau orang punya jiwa dah tuan. Kita dah pergi mana sini. Ada tak punya bukit kan. Kita punya doa ni. Okey. Habis saja, habis saja sampai di Bukit Marwah ni, di sini. Okey, lah ni dekat bukit tu dia tutup. Ada tutup. Pergi tengok. Tersebab orang duk sembahyang, orang duk sujud, orang duk tidur, orang duk pergi cuci, duk pembit nak buat balik. Ada kali kan? Segala mak nenek macam ni. Lah ni dia tutup kat situ. Selesai saja, dia kata habis tak payah keluar ni. Dia suruh kita keluar kawih. Dia tak kita tunggu dah. Dia tak benarkan kita tunggu dah. Sebab situ duk buat jam. Okey. Tempat kawasan Sa'i tu di Bukit Marwah tu tempat doa. Doa lah. Ya Allah, alhamdulillah aku dah selesai dah umrah aku ni ya Allah. Alhamdulillah, terimalah ya Allah. Terimalah umrah aku ni ya Allah. Insya-Allah aku nak buat lagi depan ni, bagilah kekuatan dekat aku. Cukuplah yang tu pun. Cukuplah. Itu pun dah memadai dah. Kita keluar, jangan tempat yang afdal kita cukup dekat tempat Bukit Marwah tu. Kalau semua pakai cukup tentu habis. Jadi kita keluar. Keluar, dekat luar tu ada tong sampah. Bagi kakak-kakak saya ni semua, bawa tisu. Okey, kita tarik dalam telekung ni, kita gunting. Gunting. Nah, ambil buah dalam tisu, buah dalam beg. Sari buang dalam tong sampah dekat dalam bilik hotel kita. Kita jumpa, kami jumpa lagi, tak apa. Ha? Okey, kat tong tu, nah, tarik. Boleh? Macam tu. Okey, nah. Baik, habis. Sampai dekat hotel macam ni. Tidur lah cik, letih. Letih. Tidur. Kunci jam. Kunci jam. Tidak, dia tutup semua rapat pun kunci jam. Kan? Habis umrah pukul 8 pagi. Sedap-sedap asyak. Allah Ustaz, oi, bukan sengaja lah. Kau semayang lah, kau boleh nak buat macam mana. Letih. Betul letih. Nah, okey. Kemudian kita makik, kita mandi. Contoh katalah kita habis umrah pukul, selalunya kita habis pagi juga ni no. Pukul 3 pagi. Okey, kita semayang subuh pukul 4. Kita jalan pun pijak macam duduk melayang. Duduk-duduk. Tak sedut gagah lah. Balik mandi apa semua kan. Okey, duduk rehat di hotel. Rehat di hotel. Tak apa, jangan semayang di masjid lagi. Tak apa. Bukan saya tak bagi. Rehat dulu. Sebab apa? Ni pengalaman yang lepas pengalaman. Jemaah. Dia tahu tak apa Ustaz, kita mai sini dah purun mia, siapa boleh mia. Macam mana Ustaz kata purun. Ya tengah sembahyang ni lena.
Lepas semayang, degum lah. Tak tahu depan tak, ustaz ni, mu'ah kita ni, depan tak pergi buat kecemasan. Allah, pasal apa pula dah, takkan jendung. Rupanya lenos. Cuma yang sebut. Dia kata, bang, saya tak pasal sebut. Tapi kalau sebut, orang kenal dah. Dia pindah dia, negara tengah malam. Oh, dia kata, okay, tak buat. Lepas-lepas tu, tak rehat. Saya pun rehat juga, nak kena jaga kesihatan. Bukan tak boleh. Okay, lepas tu, kita kunci jam apa semua, katakanlah. Lepas subuh tu, lepas semua kita semayang di bilik hotel kita, turun makan sarapan pagi, lepas sarapan pagi tidur. Insya-Allah dalam kalau kita tidur pukul 8 sampai pukul 11, 3 jam okey dah kena. Okey. Sebab sana semayang subuh awal pukul 5, pukul 6 dah ada makan dah, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oi, 5 jam tidur. 5 jam tidur okey. Dah okey, segaklah. Katalah pukul 11 kita bangun. Okey, bila dah pukul 11 tu kita bangun, kita nak pakai apa? Pakailah. Macam ni pun boleh, tapi pakai jubah lah. Pakailah jubah, kan? Yang ni kadang-kadang lelaki kita nak pakai jubah, bini kita kata, yang ni biar betul. Balik seorang sama jadi imam lagi. Apa pula kata aku tu? Janganlah duk kata aku tu, pakai jubah lah. Kan? Tuan, Nabi kata apa? Satu sunnah aku yang kamu buat satu sunnah aku, besar ganjarannya. Satu sunnahnya, pakai. Saya pun dulu menolak, ni juga segar kan kita pakai macam ni. Beli jubah tu pakai. Niat litibak ni sunnah, dapat pahala sunnah. Tuan-tuan, kita pakai jubah satu ya. Pakai jubah saja. Tak pakai serban pun, pakai jubah saja. Tapi semayang tuan-tuan, 100,000, 100,000, 100,000. So dia macam mana? Aku ni buat apa? Banyak saya ni. Pakai jubah ya. Tak lirik serban lagi. Nah, apa juga pegawai sunnah yang kita buat, dapat pahala. Okey. Bila kita pergi ke masjid, katalah kita pergi masjid jam 11. Okey, bagi jemaah yang nak tawah. Jemaah perempuan tak apa, kita tawah. Jemaah lelaki kita tawah atas. Okey, katakanlah masa tu masih ada. Bila kita nak masuk dalam masjid, okey, pakai baju besar. Pakai baju besar je ni. Ambil wuduk. Kita masuk dalam masjid, niat aku nak tawah tahatul. Tahatul baik. Ni ramai orang tak buat tau. Ni dia masuk dalam masjid, dia semayang sunat. Hai. Bukan tak sah, tapi tak afdal. Kalau di Mekah, tawah tahatul bait ni yang paling afdal. Okey, dalam dunia ni mana-mana masjid kita boleh semayang sunat tahatul masjid, tidak. Tapi di Mekah yang lebih afdal tawah sunat tahatul bait. Dia ganti solat. Melainkan kalau kata kita sampai orang dah azan dah. Yang tu tak apalah. Tapi dah kata tak apa, duk pi lambat. Tak aci je. Ya? Tak aci yang tu. Pi awal. Sembayang 12:30. Kita pi pukul 11. Sempat dah buat. Eh, sat ya, setengah jam lebih. Setengah jam ya, cepat. Kita pakai baju besar macam ni. Ya, masuk niat. Sama orang macam ni. Ha, niat. Aku nak tawah tahatul bait. Tawah penghormati Kaabah. Sunatkan Allah Ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Pusing kau ni, jalan. Kalau duduk tinggal atas pun, baik-baik. Buat lah. Pusing sampai habis. Syakyal. Tak lemah mana pun. Kalau di atas tu, lebih kurang dalam curi bak tu, 45 minit tak? 45 minit saja habis. Lihat. Bukan nak jalan. Bukan nak jalan galut-galut. Dan ni kan? Relax lah. Jalan relax lah. Sambil jalan. Relax lah. Jalan relax. Pusing. 45 minit. Betul. Kalau boleh kita rasa sekali. Rasa juga sekali di atas. Ha macam tu. Jemaah perempuan tak apa, boleh di bawah. Ada juga tanya kat saya, ustaz, kalau kami ni jemaah lelaki nak pakai ihram, boleh tak nak tawaf kat bawah? Okey, terpulang pada masing-masing. Nak suruh tak, nak larang pun tak. Atas niat kita masing-masing. Okey. Kadang-kadang ada orang dia berniat kata aku nak pergi berang Kaabah. Contoh. Dia pakai ni semata-mata dia nak pergi berang Kaabah saja. Terpulang. Iya. Dia pipi dia pakai tu niat, ya Allah, tengok Kaabah, berilah ruang dan peluang aku nak berang Kaabah. Ya, masuk berang Kaabah. Berang Kaabah. Tempat nombor satu, ranking. Ni. Pintu Kaabah dengan Hajar Aswad kat sini. Macam tak, kat sini. Ni, takut. Saya tunjuk macam ni. Contoh lah, berani lah, saya tunjuk. Pegang ni, pipi kita ni, belah kanan je ni. Haa. Memanglah kita tekak, orang duduk tanyuh kita apa? Orang duduk tanyuh kita yang duduk dulu tu. Ha, sungguh. Ha, nah.
Ni, cekap sini ha, contoh. Dia besar, dia besar enggaklah dan pika. Macam ni. Ah, macam ni. Nah, kita tekap kat situ. Kalau tak boleh pun ambil dah ruang dekat sini. Pintu kat bawah boleh, pintu kat bawah. Ni dekat sini, dekat tempat solat Jibril. Ni dekat solat, dah dekat solat Jibril kat sini. Semua boleh. Peganglah kat mana-mana pun. Alhamdulillah. Boleh pegang. Doalah kat mana-mana pun. Boleh doa. Okey, selesai. Kita dah selesai. Kemudian, ada masalah lagi. Niat pula. Tadi tawaf tahajud. Ada lagi masalah niat. Saja aku tawaf sunat kerana Allah. Tadi tawaf tahajud sunat juga. Jadi tawaf sunat biasa pula. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilhamd. Niat ni tawaf sunat biasa pula. Macam tu lah. Sampai selesai. Habis. Okey, ustaz kata, okey, esok kita ada umrah lagi. Okey, jemaah lelaki-lelaki. Okey, Ihram ni, semalam ni buat umrah. Hari ni, selesai balik buat umrah, kita bah. Masuk. Dia sebenarnya, dia bukan kotak pun. Dia peluh ya. Kan? Kita buka shower. Buka shower. Buka shower, kita cucuk air ya. Basuh ya. Kita lalu-lalukan ayak ya. Dia tak kotak. Melainkan kalau ada kotak dia najis. Oh, bagi je. Ha, okey. Kita pakai sidai lah. Tu yang saya cuai terus bawa tali. Ada dalam hotel tu ada tali kan. Dia kata ustaz tali ni apa? Nak bakar kan? Nak bakar apa? Nak ikat apa? Lu ikat dalam mudah penuh berselang-selang. Cuma ni nak gantung kain ihram kita. Okey. Bila kata kita nak buat umrah lagi. Ustaz kata, okey, besok kita ada ziarah dan lawatan. Kita akan ke Jaranah. Kita nak buat umrah. Siapa bagi jemaah lelaki, bawa tolak ihram dia siap. Bawa tolak ihram dia siap. Bawa dalam beg ni. Sebab tu saya bagi beg ni. Bawa beg ni. Ah, lipat dia elok lah. Yang ni saja nak cepat. Bawa. Bawa beg ni. Sampai di masjid lagi, masjid Jaranah, semua kita akan beritahu. Okey, jemaah lelaki, salin pakaian, nak buat umrah, tukar pakaian, pakai ihram macam sama macam tadi juga. Sama. Duduk atas bah. Okey, boleh niat. Buat umrah. Saja aku berniat mengerjakan umrah, dapat ihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala, apa-apa yang terhalang olehku, oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Selesai. Okey, habis tu sampai dekat hotel, tengok jam. Oh, tengok ni 11:30 lah. Tak ada lagi. Tak apa. Balik duduk di hotel dulu. Panas. Balik jalan hotel ni. Panas letih. Okey. Selepas zuhur kita pergi buat. Lepas zuhur baru kita pergi buat umrah. Jadi kita akan rehat dulu di bilik. Dalam keadaan kita pakai ihram ni. Masuk waktu. Kita solat. Lepas solat. Makan. Makan nombor satu. Mesti kena makannya. Makan. Nak ambil tenaga. Makan. Lepas tu. Okey. Jam 2. Tunggu di lobi. Dua dah ada di lobi. Kemudian kita akan bawa jemaah pi buat umrah. Buat umrah. Ha, buat umrah. Pi tawaf sama macam tadi juga. Sama juga macam tadi. Dah? Okey. Baik. Kemudian tawaf wada'. Tawaf perpisahan. Tawaf wada', saya cerita. Baik. Tawaf wada' ni kita nak pakai baju biasa pun boleh. Kalau jemaah lelaki mungkin takut nak atas takut lambat. Dia nak tawaf di bawah. Terpulang. Saya nak suruh pun tak. Nak halang pun tak. Okey. Nak pakai? Pakai. Tak mau pakai nak buat detes? Buat dalam masalah. Okey. Jadi, kita segala urusan kita semua selesai lah. Habislah segala urusan-urusan kita. Habis semua. Packing barang, beli barang. Semua dah habis dah. Nak takat gamak, takat lah. Sampai habis satu kamera hari pun. Takat lah. Habis semua lah. Jadi, katakanlah kita pakai baju biasa macam ni. Okey. Kita dah buat tawaf wadah. Boleh? Nah, kita niat saja aku buat tawaf wada' kerana Allah Ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhaq. Okey, kita pun tawaf. Tawaflah 7 pusingan bagi selesai. Bila selesai, kemudian kita solat sunat tawaf. Sama juga, solat sunat tawaf tetap sama juga. Syarat tawaf ni tak kira tawaf apa. Tawaf tahtul baik, tawaf sunat biasa, tawaf umrah, tawaf haji, tawaf nazar, tawaf kudum, tawaf wada'. Tetap kena ada yang semayang. Memang wajib kena ada yang semayang. Selesai kita dah solat, kemudian kita berdoa. Lepas kita berdoa, kita minum air zam-zam. Selesai. Lepas kita dah doa minum air zam-zam, boleh pegang kabar lagi. Last.
Buah lah Mia ni. Boleh pegang kat buah. Boleh pegang. Boleh pegang. Yang tak bolehnya, yang tak bolehnya, faham tak? Tak boleh. Kalau dia tekat ke mak juga, tawar wadak dia bah? Tak. Buat lain. Sebab tu saya macam, kalau dia nak tangkap juga, dia masuk-masuk dalam masjid, ha, tangkap lah. Tangkap lah, bagi habis pun. Tangkap sebelum tak apa. Selepas dia tak boleh. Okay. Bila dah habis dah, selesai dah. Okay. Yang ni selalunya banyak orang. Ini kena jaga. Nah, kita pinggan kawan-kawan pun. Habis kita dah pegang Kaabah apa semua dah, kita balik. Kita tak boleh tunggu kawan kita dah. Yang ni nafsi dah. Balik terus. Balik terus. Kita tak boleh tunggu dah. Tunggu kawan kita tak boleh. Tak boleh sedekah dah. Sedekah pun tak boleh dah. Tak boleh. Sampai kita jalan. Balik-balik dia tengok, oh cincin. Tengok ada gelang. Beli, batal tahu nak. Ha. Kalau nak makan es krim, sebelum kita pergi tadi. Sebelum kita nak pergi buat tahu wadah tu, beli. Belah ni tiga, belah ni tiga. Ha. Ha, nah? Wow, ni kena ingat. Kena ingat. Sebab selepas daripada tahu wadah ni, hanya keperluan dalam perjalanan sahaja. Itu boleh beli. Kata ada ustaz, saya tadi terlupa lah ustaz. Oh, siapa? Ustaz tolong beli ayak satu carton, roti satgi dengan kek nak bagi kat jemaah nak makan tabai boleh tak? Boleh beli. Kadang-kadang ada jemaah bagi kan, dia nak buat kuduri, buah lah dia. Buah lah dia. Masa tu baru dia nak bagi buah lah. Dia nak orang makan, orang makan ni makan je. Banyak tengok ustaz, baru pakat makan nak buat kuduri. Tak baik bagus lah. Ha, nah? Yang tu boleh. Okey, bila kan contoh kita dia pergi beli, dia beli ayak dengan roti untuk makan dalam perjalanan. Tiba-tiba ada gelang. Tiba-tiba ada inai dia beli. Batal tahu ada. Sebab gelang dengan inai bukan keperluan dalam perjalanan. Faham tak? Okey. Yang kedua, dia boleh beli apa? Ubat. Ubat boleh beli. Ubat. Ubat boleh beli. Tak masalah. Ubat. Katakanlah isteri dia tak boleh pergi. Uzur. Isteri dia kata, sambil balik, isteri dia telefon. Abang nak balik, tolong beli kat saya spek dengan ubat sakit kepala. Dia singgah beli. Boleh. Sebab yang tu keperluan. Walaupun bukan keperluan dia, tapi keperluan isteri dia. Boleh. Sampai dekat hotel. Dia kata ni hotel. Sampai dekat hotel. Okey, dekat hotel boleh tekat gambar. Di hotel boleh tekat gambar. Nah, di hotel boleh tekat gambar. Boleh. Kita nak sedekah dekat budak hotel. Kan dia selalu tiap-tiap pagi kutip sampah kat bilik kita. Kita pun bagilah 5 rial, berapa rial. Kita nak bagi. Buah lah ni. Kita nak sedekah. Boleh. Boleh. Makan, minum, tidur, tukar baju. Boleh. Boleh. Semua boleh. Okey. Cumanya, bila sampai di hotel, masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Okey. Bila masuk waktu zuhur, bagi selesai. Lepas solat. Baru kita solat. Kita tak boleh berimamkan dengan Masjidil Haram. Tak boleh. Melainkan solat Jumaat. Kalau kita keluar Jumaat, kita orang lelaki, tak apa. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan sembahyang di hotel. Kalau orang perempuan pergi sembahyang juga bersembahyang dengan imam Masjidil Haram, patah. Sebab orang perempuan dia bukan wajib. Jumaat lelaki wajib kena Jumaat. Lain, ada apa nak tanya lagi? Penat kan? Ada tak nak tanya apa? Bismillah. Satu nak jadi apa kau? Oi. Jemaah saya buat 10. Mana dia kasut tadi ya? Dalam ni ya? Ah, dalam beg ni. Kau beg ni tak slipper ni nipis ya, tak besar mana pun. Buat. Ya. Baik. Kau dah bawa umrah 4 kali. Saya bagi umrah 4 kali. Cukup yang ni nak buat 4 kali bawa lah. 6 kan cukup lah. Ni lah. Beli. Ha, beli. Dan tanda. Dan tanda. Maksud tanda lah. Pakai si pakai si bagi dah. Tak ada. Tak ada. Lepas bukan macam kita ada. Dia pun tak ada. Tak ada. Ha, tak ada. Kita beli. Beli dalam 10, kalau lebih pun niat sedekah ya. Itu biasa tu dia yang tak tahu hutang boleh. Boleh,
boleh kita pakai slipper macam slipper Jepun tu kan? Pun boleh. Oh, ada kawan-kawan yang kata slipper dia hilang. Okey, tak mau konon. Tu di Madinah bila nak balik tinggal slipper bawa labuk kedekut piang. Hari yang kawan minta tak tahu bagi. Bagilah kalau kita bawa lebih kan aku ambil slipper saya. Apa salahnya? Kan bawa lah lebih. Saya pun bawa lebih. Saya pakai slipper ni je. Saya pakai slipper ni je. Ah, ha, saya pakai slipper ni ya. Ah, ha, nah. Okay, orang lelaki boleh pakai slipper ni? Boleh. Waktu kita dah habis tahlul, pakai lah. Sebab kita dah habis lah. Ha, waktu nak pergi masjid, pakai yang ni. Hak ni simpan dalam. Tak ada masalah. Ha, nah. Okay, lain ada apa ni? Tak ada apa lah. Okay. Macam mana? Abang, slipper mahal kan abang? Abang, slipper Jepun yang paling piang 5 rian. Ha. Tapi kalau tengok orang ramai, hak 5 rian tu dia jadi 10 rian. Pasal dia tahu kita terdesak. 10 rian pun kita balas hero. 10 rian duit kita lah dok dekat 13 ringgit. Bawa lah pada sini tak apa. Niat kalau aku kata kasutku hilang, tak apa aku pakai. Kata kawan aku hilang, aku niat aku sedekah kat kawan. Dapat juga. Saya kak kasut tawah tadi. Kasut tawah kan ada yang ya. Oh, kasut tawah ni, ni orang perempuan kasut tawah ni. Okey. Ha, nah ada di bawah, ada orang perempuan saya ada jual kat bawah. Kalau nak beli, beli. Tak mau beli pun tak apa. Boleh. Sarung lengan pun ada. Kalau rasa sarung lengan tu mahal, pergi kedai tayar beli sarung ni, getah tayar dalam motor. ada jual ni. Nah, okey. Ada orang tanya juga, ada orang tanya kat saya. Baik. Ada orang tanya kat saya, ustaz, boleh tak masa minta mana? Boleh tak waktu kita tawaf, waktu kita sa'i kita pakai slipper? Ada orang tengok orang pakai kan. Tak ada adab. Sebab apa? Tempat tu juga orang akan solat. Kita di rumah kita pun tempat sembahyang kita bagi anak-anak cucu kita dah tak bagi. Sayang cucu macam mana pun, abang kata tempat sembahyang jangan, kita kena ajak daripada awal. Jangan kita bagi depan pijak. Sebab kemuliaan tempat kita sujud pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau masjid-masjid bertempat kita sujud, kalau masjid tu buat lain, jadi dia tak boleh buat apa dah sebab tempat tu biasa kita sujud tak boleh buat apa dah. Memang Allah Ta'ala jaga kemuliaan bagi orang yang tempat solat ni. Okey, jadi contoh katakanlah kaki dia sakit. Dia tak boleh, dia ikut mana pun dia kena pakai juga. Dia kena pakai. Nah, tapi yang ni bagi orang yang ada rukhsah keringanan, dia sakit kaki. Nah, dia sakit kaki. Tapi pastikan slipper ni tak pakai lagi. Bersihlah. Bersih, dia boleh pakai. Katakanlah dia sakit, pecah kaki ni, pecah. Nah, dia boleh pakai. Tapi saya tak gamak nak pakai. Dalam masjid ni. Dalam masjid tak, memang saya tak gamak. Sakit macam mana pun, biar pilah jalan, pilah pelan-pelan pun. Jalanlah pelan-pelan. Tak gamuk nak pakai. Nak jaga adab tu. Adab tu kita kena jaga. Adab ni lebih pada ilmu lagi. Nah. Okey, lain ada apa lagi? Saya kena basuh. Okey, apa yang saya bagi semua kena basuh. Apa yang saya bagi, kita bagi ihram bag ni pun nah. Jangan basuh bag ni macam tu. Kelain. Jemaah dia pun mesin basuh habis. Ni kata ni apa tak? Basuh dalam mesin basuh. Tu dia habis. Hilang habis semua ni. Okey. Kita basuh cucuk-cucuk ayak lah. Kena hak saya bagi. Saya akan bagi. InsyaAllah. Nah, kita cucuk-cucuk ayak. Cucuk-cucuk ayak. Nah, kita akan bagi kepada semua basuh. Semua basuh. Nah, basuh. Saya elok-elok je basuh. Okey. Baik. Mana ada kertas tu? Tak nak. Allahu Akbar. Baik. Okey, bagi siapa yang tak ada buku nota ni lagi, boleh dapatkan buku nota ni RM10. Nah, RM10 saja. Okey, kemudian umrah untuk bulan September kita buka lagi. Siapa yang nak pergi September? Nah, September. Kita buka lagi. Ada 6 kekosongan bulan 9 cuti sekolah, kita buka lagi. Kemudian untuk umrah November. Bulan 11 pula laju. Tinggal lagi 2 kosong lah. Dua lagi kosong. Bulan 11. Nah? Okey.
Kemudian bayaran umrah untuk November boleh dibuat secara berasa-asa daripada sekarang. Nas termasuk semua dokumen. Gambar lah apa semua kena hantar lah. Boleh hantar dah lah. Okey, kemudian untuk umrah 20 hari pun kita buka. Dah ada 20 pendaftaran. Boleh daftar untuk umrah 20 hari. Siapa yang nak pergi 20 hari? Rejab Syakban. Kita pergi bulan Rejab, balik Syakban. Masa tu orang dah mula ramai dah masuk. Nah, baik. Umrah pada bulan 9, 11, bulan 1, semua ada speed train. Ada speed train tapi laju. Kemudian untuk umrah Syawal, speed train tak ada. Pasal dia package ekonomi. Okey, biasa saja. Tapi all in lengkap, semua makan minum ada. Bulan 11 kita akan naik di Pulau Pinang. Kita akan naik di Pulau Pinang. Dan bulan Syawal tu depan di Pulau Pinang juga. Baik, kemudian package umrah untuk bulan Syawal pun kita dah buka ada. Ada orang bagi nama tahun depan, Syawal tahun depan. Dan yang lain-lain tu, taklimat keberangkatan umrah bulan 9. Ya, kita akan buat pada 1 September hari Ahad. 1 September. Nah, minggu depan kuliah tak ada nah. Minggu depan kuliah tak ada. Saya pun nak rehat, oh tak rehat lagi. Saya baru balik Aceh. Pergi Aceh 5 hari, balik hari Jumaat. Semalam pun ada juga pergi, ada jemputan. Di kulim pukul 10 malam baru balik. Hari ni kuliah pula. Nah. Macam itulah kerja saya. Pejabat tak tutup. Buka lah. Jadi mereka pun anak-anak pun nak rehat juga. Jadi minggu depan 18 hari bulan cuti sat. Kemudian pada 25 kita sambung balik. Kita sambung 25 balik mula balik. Nah, 25 hari bulan ni, bulan 8 ni kita akan sambung balik. Sebab 22, 23 tu saya ada di Johor. Ada di Johor. Nah, bagi taklimat di Johor. Ada grup daripada Johor nak pergi bulan 9 ni. Grup Johor. Okey. Baik. Habis. Ya, hebat. Ah, okey, banyak orang duk tanya cucuk. Baik. Banyak duk tanya cucuk. Okey, banyak daripada duk tanya cucuk. Ustaz, cucuk ni macam mana? Kena cucuk ke? Nak cucuk umrah ni bagi yang berusia 50 tahun dan ke atas. Dan kalau kata kita ni orang yang ada masalah kesihatan, amat-amat digalakkan ambil cucuk. Cucuk yang lori yang ketara iaitu influenza. Influenza. Banyak orang balik pada umrah kena influenza. Influenza teruk pada COVID ni. Betul, sungguh. Cukri tu kena kan? Cukri kena. Nah, jadi ambil ACYW 135 dengan influenza. Boleh. Pilih ambil. Kalau yang dekat sini, siapa yang dekat sini, pergi Dr. Sobri. Boleh. Ataupun nak ambil dekat sini pun boleh. Klinik Putra pun boleh. Boleh cucuk. Jangan seminggu lagi nak pergi, baru ambil. Sekejap demam. Ambil lebih awal. Sebab apa? Bila kita cucuk daripada law ni, vaksin tu dia akan aktif dalam badan. Nah? Dia akan aktif dalam badan. Nah? Okey, jadi ada salah silap daripada saya minta ampun tak banyak-banyak. Kalau tak faham, kalau tak jelas apa, WhatsApp boleh, telefon pun boleh. Boleh. Mai pejabat pun boleh. Okey, minggu depan kuliah kita tangguh cuti sat. 25 bulan kita sambung daripada awal balik. Hak mana guru yang pergi belas-belas tu kan? Cukri lah. Panggil Mai lah. Kita akan mula daripada awal balik. Nah? Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.